Selamat malam, nama saya David Utama. Saya di sini akan berperan sebagai moderator, gitu ya. Mungkin sebelum sebelum mulai, saya akan hanya memberikan sedikit gambaran kegiatan ini apa dan apa tujuannya kami mengadakan ini, gitu. Jadi kegiatan ini sendiri sebenarnya atas inisiatif sebuah forum yang namanya Critical Context, gitu. Critical Context adalah workshop tentang pedagogi desain studio yang dilaksanakan diselenggarakan tahunan, sifatnya independen, mandiri, tidak berafiliasi pada institusi formal. Memang karena tujuannya adalah sebagai sebuah forum diskusi antara siapa buat siapapun yang tertarik mendiskusikan tentang metode desain dan metode pembelajaran terhadap desain studio. Nah, untuk tahun ini ya terkait dengan suasana pandemi yang memang sulit untuk mengadakan workshop secara langsung, maka Real Context bekerja sama dengan Anon Ruang, juga Bio Living, menyelenggarakan desain pedagogi encounter ya, yang tujuannya sebenarnya kita untuk tetap sama misinya sama untuk tentang saling belajar, diskusi juga tentang desain pedagogi gitu ya. Cuma kali ini kita mau langsung saling melihat gitu satu sama lain dari satu kampus kampus lain, bila pendidikan satu lain dengan yang lainnya. Karena saya pikir itu mungkin justru yang penting ya buat Indonesia gitu ya. Karena kondisi kita juga ya kepulauan, kadang-kadang nggak -kadang segitu gampangnya saling mengunjungi. Saya pikir ya kita manfaatkan aja kondisi saat ini untuk saling lihat, saling belajar, saling diskusi gitu ya. Ya saling tahu lah paling tidak minimal gitu. Dan syukur-syukur bisa jadi alat refleksi untuk perkembangan pembelajaran bisa studio di kampus masing-masing atau dimanapun ke depannya. Saya pikir itu aja bukan dari saya. Kali ini presenternya dari dua wakil dari dua institusi, Pak Hendra Jaya dari UI, lalu ada Cecilia Wijaya Putri dari Unpar. Masing-masing akan mempresentasikan selama 30 sampai 45 menit ya bergantian. Lalu setelah itu kita akan masuk ke sesi diskusi. Ya, silakan saya mulai dari sebenarnya saya akan ke Pak Jaya untuk memulai duluan. Silakan, Pak. Ya, selamat malam semua yang sudah datang di sini. Terima kasih buat David yang sudah memberi kesempatan saya untuk apa bicara cerita-cerita tentang studio di UI. Ya, kita sharing-sharing di sini apa yang terjadi di UI, apa terjadi di Unpar dan lain-lain universitas. Nah, ini kebetulan yang kalau minggu lalu kita dengar pembicara tentang studio yang di tahun-tahun awal pertama, ini adalah tahun yang di ujung. Ya, tahun yang di ujung itu. Jadi kalau kita lihat ini di depan kita di slide pertama saya ini, ada tahun 1, tahun 2, tahun 3, dan tahun 4, itu menunjukkan jumlah tahun S1-nya ya, sampai selesai. Sampai selesainya di tahun pertama, kemudian tahun pertama, kedua, tiga, empat. Nah, yang akan saya bicarakan di sini adalah studio yang terakhir, di empat ini. Di tahun keempat ada dua semester, tapi saya bicara di semester yang kedua, karena studio itu memang cuma ada di studio yang keempat semester dua, tahun keempat semester dua. Yang ada tanda panahnya ini adalah studio 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya ada 5, maaf, ini kekurangan satu panahnya. Ya, jadi saya menandai di sini dengan tanda panah, tanda panah, tanda panah yang menunjukkan sebelum mereka memasuki yang studio saya itu disebut studio tugas akhir. Ya, tugas akhir itu saya tuliskan tanda panah sini. Kemudian di situ saya tuliskan bahwa tanda panah ini menunjukkan adalah tekanan. Tekanan dari si mahasiswa itu sendiri dari tahun 1, 2, sampai 3, sampai 3, 3 setengah. Ya, 3 setengah. Ada tekanan, tekanan pressure, pressure waktu, pressure tenaga, pressure perasaan, semua sistem pembelajaran yang cenderung kaku ya, kalau mungkin kita di S1 selama S1 juga merasakan gitu. Jadi di sini maksud saya semuanya sudah tersusun dalam sebuah kurikulum yang kaku dan sudah ada mata kuliahnya, yang di tahun pertama mungkin kita harus ngambil semua, kemudian
berikutnya kita harus menyelesaikan satu persatu sehingga selesai mata kuliah wajibnya. Kemudian juga sifatnya sangat instruksional, indoktrinasi, instruksinya. Jadi selalu diberi instruksi. Dosennya selalu memberi instruksi, memberi instruksi, memberi instruksi. Secara logika, mungkin bisa dilihat itu logis juga, karena dari tahun pertama belajar tentang arsitektur selama 3 tahun ya. Sebab ada juga yang mulai masuk ke Departemen Arsitektur itu sebenarnya belum tahu arsitektur. Masuk arsitektur karena dia pikir dia pintar gambar gitu ya. Pintar gambar, kemudian oh ya, orang-orang bilang, selalu bilang, oh masuk arsitektur kalau pintar gambar gitu. Kemudian ada yang bilang juga alasannya bahwa oh saya nggak suka matematik, kimia, dan di arsitektur nggak ada yang gitu-gitu. Jadi mereka bisa pilih itu. Nah itu yang sering kelupaan di tes di tahun pertama ya, diketahui oleh departemen juga ya, terutama di UI itu ya, ya kita karena tesnya yang spesifik nggak ada, jadi masuk ke UI ada tesnya adalah sama semua, tinggal mau masuk ke jurusan mana gitu ya. Nah di tahun pertama, kedua, ketiga tiga setengah itu semua adalah tekanan sistem pembelajaran kaku, instruksional, dan indoktrinasi demi pengendapan dan penguasaan ilmu dasar arsitektur. Ya, jadi memang ilmu dasar arsitekturnya yang di sini. Pak Gunawan pernah bilang juga pada saat itu ya, bahwa pada saat Pak Gunawan, Profesor Gunawan menjabat sebagai ketua departemen, beliau mengatakan bahwa kita tidak menghasilkan lulusan arsitek, tapi lulusan yang memiliki ilmu arsitektur. Pak Gunawan mengatakan seperti itu. Ya, jadi yang dipelajari memang ilmu arsitektur selama di Departemen Arsitektur UI. Oke, sekarang kita masuk ke tekanan itu sudah selama 3,5 tahun, ya, mendapatkan tekanan. Kemudian pada tahun terakhir, yaitu di tahun 3,5, ujung 3,5 semester kedua di tahun keempat, mereka boleh milih. Ya, siapapun di antara yang sudah mencapai itu menyelesaikan studio 5-nya itu, boleh memilih apakah mengerjakan skripsi atau masuk ke studio ini. Gitu. Ya, ke studio di tugas akhir ya. Nah, itu memang di studio tugas akhir ini ada syaratnya. Jadi disyaratkan di studio tugas akhir ini ada 3 tutornya ya, 3 saya, kemudian ada Farid, kemudian ada Vera. Jadi 3. Kami menetapkan bahwa untuk yang bisa masuk ini kami harus lihat portfolionya, jadi tugas studio sebelumnya. Kemudian dikatakan bahwa ini hanya bisa maksimum 15 orang karena cuma bertiga kan kami, jadi kalau perhitungannya satu orang memegang 5 orang dalam satu hari yang sama gitu ya, itu cukup ideal gitu. Jadi nah kenapa kami sampai menetapkan seperti ini, karena memang di studio ini yang diharapkan adalah mereka yang benar-benar mau jadi arsitek, ya mau jadi arsitek, kemudian punya ide-ide yang tanda kutip agak gila sedikit, jadi bukan yang cuma play safe aja, mereka agak berani untuk nyoba lah, gitu ya, berani untuk nyoba dan penuh ide dan punya view yang cukup kritis, ya. Nah, di atas di periode ini, di periode terakhir ini, setelah mereka mendapatkan tekanan-tekanan dan stres lah, cukup stres lah, semua di sekolah arsitektur kayaknya setiap mahasiswanya pada stres.
di semester terakhir itu mereka seolah-olah dibuka pintu stresnya di untuk bisa menjadi diri mereka sendiri, menunjukkan eksistensi mereka sendiri, ya, menunjukkan kebisaan mereka sendiri. Ya. Dan ini kesempatan mereka untuk menunjukkan sebelum mereka diwisuda. Nah, ini saya coba menggambarkannya semacam ini. Pada saat mereka di 1, 2, 3, 3 setengah, ya, penekanan fokus pembelajaran adalah pada ilmu arsitektur. Kemudian pada saat mereka masuk ke studio tugas akhir, mereka dibebaskan, ya, malah diharuskan untuk melihat ilmu lain di luar arsitektur. Ya, ilmu lain. Oleh sebab itu sebenarnya studio ini lebih banyak ke research base. Research base selama satu bulan mereka melakukan research, kemudian sisanya adalah melakukan perancangannya, jadi masuk ke dalam studionya. Jadi di sini dibuka, seolah-olah dibuka pintunya, mereka dibebaskan untuk melihat itu. Dan mereka memang masih kami suruh untuk melihat literatur-literatur, referensi-referensi lain yang di luar non-arsitektural. Nah ini konsep dari bawang itu yang kami lihat, kami pakai di studio tugas akhir ini. Jadi yang mereka harus kerjakan adalah mencoba membuka layer-layer itu, layer isu-isu yang terjadi, isu global yang terjadi di luar arsitektur dan bisa juga terkait dengan arsitektur. Walaupun sekarang tidak terlihat terkait, mereka bisa melihat kaitannya pada saat mendalami risetnya tadi. Terus seperti membuka layer-layer bawang tadi. Membuka layer-layer bawang itu untuk menemukan isu-isu yang begitu banyak isu yang mungkin selama kalau 3,5 tahun terkungkung dengan mempelajari hanya isu arsitektur, mereka dipaksa untuk mencari isu lain. Apakah itu ekonomi, ekologi, lingkungan, dan lain-lain, itu mereka dipaksa untuk itu. Dan kami berikan beberapa referensi dasar yang kemudian mereka bisa mengembangkan referensi-referensi tadi. Ya. Nah, ini contoh isu-isu itu bisa berkembang seperti yang robot, tentang lingkungan, climate change, tentang transportasi, teknologi, tentang urbanisme, tentang handicap, ya, orang aksesibilitas, tentang komputer dan lain-lain. Nah, ini semakin saya masih ingat waktu pada satu almarhum Pak Bian pun mengatakan bahwa kerusakan-kerusakan yang ada di bumi ini 40% akibat dari ulahnya arsitek, kan? Seperti itu katanya. Jadi kita coba lihat lagi apa benar semacam itu, ya. Kita bisa lihat lagi. Jadi mereka mahasiswa sekarang diminta untuk melihat lagi atau melakukan perbaikan lagi pada bumi ini atau pada lingkungan ini dengan cara melakukan riset-riset yang banyak terbuka sebenarnya. Ya, ini ada berapa. Jadi United Nations itu sudah menyatakan ada 17 isu sebenarnya yang terkait dengan yang selalu juga ini ditanyakan oleh Prof. Gunawan kalau di TABG, ya, yang kita bisa lihat dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 17, ada 17 isu sebenarnya yang bisa terkait dengan kita, dengan profesi kita, dengan ilmu kita, ilmu arsitektur. Itu ada 17 yang cukup banyak yang harus kita pelajari juga satu persatu. Jadi selalu kita tidak pernah lepas dari tekanan-tekanan itu, ya. Ini juga contoh-contohnya. Sebagai contoh, saya ambil dari World Economic Forum
apa saja sebenarnya yang bisa kita masuki, ya, bisa kita pelajari, apakah kita bisa berperan di situ, ya, berperan dalam sebagai arsitek, berperan untuk memperbaiki dunia ini, membuat memperbaiki kehidupan sosial dan lain-lain. Kemudian di World Economic Forum juga memberikan satu ini semacam diagram seperti ini yang kita bisa lihat sebenarnya kita bisa ini bisa berubah-ubah sebenarnya diagramnya. Bisa berubah, kita bisa cari kalau kita ketik arsitektur akan keluar arsitektur. Kemudian keterkaitannya dengan begini banyak sekitar di luar lingkaran ini berapa isu-isu yang akan terkait dengan arsitektur kalau kita. Ini kebetulan yang saya ketik adalah climate action, ya, tentang climate. Jadi ini yang terkait adalah yang keluar adalah tentang green finance, transisi, social cost carbon, dan lain-lain. Ini jadi bisa dipelajari, mahasiswa bisa langsung bisa melihat sini, diberi kemudahan dengan bagan semacam ini, bisa menelusuri buku-buku atau referensi yang apa yang mereka bisa pelajari. Nah ini saya mulai masuk ke tugasnya mereka. Ya. Jadi tugas yang kami berikan, sebenarnya tugasnya kami hanya memberikan tema. Mahasiswa hanya diberikan tema, yaitu ini salah satu contohnya, tema pertama ada temanya ini adalah bencana, tentang disaster. Ya. Hanya bencana, kami pada hari pertama menunjukkan slide-slide tentang bencana dan lain-lain segala macam. Ya. Kemudian ya sedikit diskusi kami melemparkan ini. Silakan kamu semua mencari ini referensi tentang bencana. Kemudian kamu semua diminta untuk setelah itu juga presentasi tentang referensi yang di riset-riset yang sudah dilakukan. Kemudian diminta setiap orang untuk menyatakan posisinya dalam studio itu terkait dengan riset yang sudah dilakukan. Dia posisinya, dia akan melihat apa? Bencana yang mana yang dia bilang bencana tadi? Apakah bencana sosial, atau bencana lingkungan, atau itu terserah mereka. Mereka sendiri tergantung sesuai dengan passion mereka. Mereka tertarik di bencana yang mana, masalah apa, itu mereka yang semua yang cari dan berdasarkan riset-riset. Dalam sebulan itu ke setiap minggu mereka harus presentasi tentang hasil risetnya, progresnya. Kemudian mereka di akhir satu bulan di minggu keempat harus bisa menyatakan mereka akan melakukan apa atau membuat apa. Ya. Kemudian mereka harus menyatakan juga apa yang menurut mereka yang mereka katakan bencana itu sebenarnya apa gitu. Ya. Jadi ini semua kembali kalau pada saat mulai tingkat satu mereka selalu diberikan instruksi pada saat ini mereka menyatakan sesuatu sesuai dengan keinginan mereka di sini dibebaskan. Jadi kami membiarkan mereka keluar dari pola pikir yang biasa dan kami mengharapkan mereka bisa menjadi tanda kutip sedikit gila untuk ini untuk bisa keluar ide-idenya, ide kreatifnya dengan memancing dengan tema-tema semacam ini. Ini semacam ini jadi bencana yang kami lemparkan. Saya akan coba memberikan beberapa contoh di sini. Ini ada satu mahasiswa yang membahas tentang bencana, sebenarnya bencana plastik. Ya. Bencana plastik, dia tapi posisinya adalah di Pasifik. Setelah dia melakukan studi riset-risetnya, dia menemukan ada pulau plastik ternyata di lautan Pasifik, pulau plastik itu. Pulau plastik itu adalah kumpulan dari sampah-sampah plastik yang terbuang di laut. Buang di laut, kemudian mahasiswa ini melihat gimana orang Samoa bisa dalam kesehariannya mereka
bisa melakukan sustainability terhadap lingkungannya. Oleh sebab itu, diambillah Samoa, orang-orang Samoa sebagai pelaku dari sustainability ini, dan dihadirkanlah ini proses-proses yang pertama dilakukan. Jadi tentang the flood ini sebagai disaster, ya, banjir itu sebagai disaster. Tapi yang dimaksud oleh mahasiswa ini, banjir itu bukan banjir air, tapi banjir plastik, ya. Banjir plastik yang ada di ngambang di Laut Pasifik. Kemudian dikatakan the hero, karena referensinya Hero 1000 Faces. The hero, ada hero yang ada di sini, yaitu orang-orang Samoa sendiri. Yang di sini si mahasiswa mempelajari tentang kebudayaan laut orang Samoa. Kemudian gimana orang Samoa bisa berkontribusi mengantisipasi sampah plastik tadi yang ada di laut. The vessel itu adalah produk yang bisa dilakukan, keahlian yang dimiliki oleh orang-orang Samoa itu untuk menghasilkan sebuah produk yang ramah lingkungan. Nah, ini adalah kumpulan dari SLS. Sampah-sampah plastik tadi, ya, sampah-sampah plastik itu kemudian yang kemudian disusun menjadi sebuah semacam kawasan-kawasan yang dilakukan oleh orang Samoa. Ya, ini semua adalah spekulatif, ya, semua spekulatif. Jadi dianggap bahwa orang Samoa bisa mampu itu untuk mengolah sampah-sampah itu, pulau-pulau itu menjadi tempat lingkungan baru, tempat kehidupan baru buat mereka. Seperti ini. Ya, jadi sampah-sampah plastik itu dikumpulkan, kemudian mereka dengan pengetahuannya itu mereka mampu untuk membangun sebuah ini baru, sebuah hunian baru dengan teknologi yang mereka pakai, teknologi yang sebenarnya bukan teknologi tinggi, tapi teknologi yang sederhana. Tapi karena mereka menguasai laut itu, tahu tentang air, kehidupan di air, mereka jadi mampu untuk membangun sesuatu untuk kehidupan mereka dari sampah-sampah plastik tadi. Nah, ini kira-kira suasana yang terbangun, ya, dari gambaran atau ide si mahasiswa tadi. Membangun dari sampah plastik, orang-orang Samoa itu bisa membangun sebuah lingkungan baru dari bahan plastik. Kemudian ini adalah yang kedua, kita masih bicara tentang disaster. Yang kedua, ini mahasiswanya dua. Ya, mahasiswa dia menyatakan topiknya adalah tentang muscle biomimicry. Nyatakan the food city Jakartopia, Jakartatopia. Jadi dari risetnya ternyata temukan Jakarta tenggelam di tahun 2050. Nah, itu sampai sekarang sudah banyak menyatakan itu, ya. Jakarta tenggelam di 2050. Sehingga Jakarta tertutup semua dan perlu dihadirkan sebuah tempat pengolahan semacam tempat berkehidupan juga, kehidupan di mana semua itu bisa berlangsung secara sustain di atas tempat itu. Nah, kebetulan yang diambil adalah tentang si mussel, kerang. Jadi dengan kerang itu dipelajari secara riset bahwa ternyata kerang itu bisa hidup berputar-putar di kerangnya itu sendiri, ya. Di kerangnya sendiri. Dia berpikiran, jadi diusulkan untuk proyek ini bahwa ini satu tempat di mana semua akan semua masuk dan keluar dari tempat itu. Jadi diusul membuat satu proyek di mana ada penyulingan air, kemudian
di mana ada pengolahan pengolahan kulit kerang yang diolah kemudian bisa menjadi makanan untuk sapi, dan sapinya nanti bisa menjadi makanan untuk si manusianya. Dan itu nanti berputar terus di sini di pulau ini, ya. Ya, kira-kira semacam ini. Cukup luas jangkauan areanya yang bisa di ini. Nah, ini mereka dia melakukan eksplorasi beberapa alternatif untuk membuat master plan-nya, sehingga didapatkan hasil terakhir. Nah, market-nya ini adalah sebelum pandemi, jadi mereka masih bisa membuat market-nya. Ya, kalau yang sesudah angkatan sesudah ini sudah tidak bisa lagi bikin market-nya. Nah, ini jadi market-nya seperti ini. Jadi proses air diambil dari laut, kemudian ada pengolahannya, kemudian kerangnya juga diolah, ada pengolahan sapi juga di sini. Cuma di sini nggak tergambar pada di sini, ya. Nah, ini potongan memanjangnya. Jadi ini adalah satu tempat yang mengambang di laut yang di Jakarta yang sudah dipenuhi dengan air. Nah, ini yang contoh ketiga bicara tentang disaster lagi. Mahasiswa ini, Edwin ini, melihat sejarah tahun 98. Sejarah teror sebenarnya yang terjadi di tahun 98. Teror pembunuhan, kebencian, ya, terhadap ras-ras lain, dan itu terjadinya di Glodok. Mengambil tempatnya di Glodok. Jadi, persis di tempat kejadian-kejadian tahun 98. Jadi diambil idenya adalah dari sana. Kemudian dari riset-riset ini terkait dengan psikologi juga. Mahasiswa ini kemudian melihat bahwa itu puing-puing atau bekas-bekas peninggalan tahun 98 itu dia coba melihat kembali yang dia bisa dapatkan. Dia coba kumpulkan kembali untuk menjadi sebuah kumpulan cerita. Kumpulan objek-objek yang bisa menjadi cerita dan menjadi pengingat, makanya dikatakan memory lane, karena ini di jembatan penyeberangan. Jadi yang dilakukan adalah oleh mahasiswa ini adalah dia membuat jembatan penyeberangan di titik tempat kejadian tahun 98 itu. Jembatan itu merupakan kumpulan atau bukan ini asli, ya, tapi kopi dari bentuk-bentuk bekas-bekas kejadian tahun 98. Jadi dikumpulkan satu-satu dari foto-foto yang ada, apa aja yang ada di situ, yang bisa diambil sebagai objek untuk proyeknya. Satu yang tulisannya kecil-kecil, tapi kita nggak perlu baca lagi, tapi ini kira-kira ini adalah katalognya. Membuat katalog dari puing-puing tahun 98. Jadi dikumpulkan dari foto-foto apa aja yang tersisa di sini, yang bisa terlihat atau ditemukan dari puing-puing itu, kemudian coba disusun sebuah jembatan di mana orang, kalau ada jembatan penyeberangan kan orang selalu lewat di situ. Oh, akan menjadi pengingat orang-orang kejadian pada tahun itu dan agar tidak terulang lagi. Ini adalah posisi jembatan tadi. Posisi jembatan tadi, dan ini udah montase dari proyeknya dia. Jadi benar-benar di titik itu dibuat jembatan penyeberangan yang terdiri dari kumpulan puing-puing objek-objek yang tersisa yang bisa terekam pada saat tahun 98. Ini kira-kira gambar potongan arsitekturalnya. Kemudian yang atas itu adalah kira-kira sepotong parsial
dari bagian jembatan tadi. Nah, ini hasilnya adalah kumpulan yang kayak semacam berantakan gitu ya, berantak hancur. Nah, itu sebenarnya jadi gimana mengkomposisikan si elemen-elemen dari tahun 98 itu menjadi sebuah jembatan yang mengingatkan orang akan sejarah kelam Indonesia pada tahun 98. Ini dari tampak yang berbeda. Ini dari sudut yang berbeda juga, jadi ada elemen-elemen yang seperti memang ini mau hancur ya, jembatan penyeberangannya, tapi memang idenya dari puing-puing yang tersisa. Ini kira-kira suasana kita lihat sepotong di dalam pada saat kita menaiki jembatan tadi, yang kita dapatkan adalah ya satu yang sudah hancur lebur dan ya boleh dibilang menyeramkan, menyedihkan dan lain-lain. Ya. Dan kita pindah temanya, ya pena. Kalau tadi adalah ini tahun yang berbeda, jadi angkatan yang berbeda, 15 orang yang berbeda lagi. Tema yang kami berikan pada saat itu adalah tentang kelangkaan atau scarcity. Sama seperti yang pertama, kami selalu memberikan beberapa slide tentang kelangkaan, bermacam-macam kelangkaan yang bisa apa, yang kita bisa lihat. Tapi mereka diminta untuk mengeksplorasi kelangkaan apa aja yang bisa mereka temukan selama riset itu. Dan ada yang menarik dalam studio ini bahwa kami tidak memberikan instruksi-instruksi, hanya memberikan tema-tema gini ya, bahwa ternyata di selama perjalanan studio itu kami banyak menemukan surprise gitu. Ya, banyak menemukan surprise dari hasil gimana para mahasiswa itu mentranslasikan event-event kejadian-kejadian yang atau riset-riset mereka menjadi arsitektur. Banyak hal-hal yang tidak terduga yang kemudian membuat surprise kami sebagai tutor yang, dan itu yang membuat sebenarnya menjadi senang, walaupun mereka sangat sangat kerja keras untuk bisa menemukan itu ya, karena harus baca, harus presentasi dan lain-lain. Tapi hasilnya bisa sangat membuat surprise. Ini dari kelangkaan itu, ini ada satu mahasiswi mengajukan judul tentang Neuron City. Neuron City ini adalah setelah melakukan riset, ternyata memang masalah air lagi di Jakarta. Masalah air, kemudian masalah populasi, masalah penutupan permukaan tanah dengan banyaknya pembangunan-pembangunan di Jakarta. Kasusnya adalah Jakarta di atas Kalimalang. Jadi dengan banyaknya pembangunan itu, mahasiswa ini melihat bahwa semakin sempit area-area yang bisa diberikan kepada makhluk lain selain manusia. Ya, manusia sendiri sudah berhimpit-himpitan, makhluk lain tidak dapat tempat di situ. Jadi mau coba mencari akal gimana caranya supaya supaya bisa dengan seluruh kehidupan yang ada di dunia ini bisa berlangsung secara simbiosis. Ya, simbiosis. Jadi kalau semua manusianya berada di permukaan bumi, tentunya akan makin susah kita bisa mendapatkan hijau, mendapatkan binatang-binatang yang berlari-lari di lapangan rumput, dan lain-lain. Jadi mahasiswa ini memberikan ide, kalau gitu si manusianya tinggalnya di atas. Jadi di atas, tapi kemudian dengan ide yang Neuron City tadi, idenya memang diambil dari Sharaf
dari ide syaraf-syaraf, di mana syaraf itu saling terkait satu sama lain untuk bisa memberikan kehidupan, ya, memberikan rasa kepada manusia dan kepada seluruh makhluk. Neuron itu, ide dari neuron itu kemudian diterapkan di atas Kalimalang. Di atas Kalimalang kemudian dihadirkan tempat-tempat tinggal yang bukan layang. Ini ada strukturnya. Jadi di atas. Jadi sebenarnya memperkecil area penutupan permukaan bumi oleh manusia. Jadi manusianya diangkat ke atas, hidup di atas. Kemudian dengan demikian teori neuronnya harus digunakan di sini. Teori neuronnya adalah untuk gimana cara bisa mendapatkan air untuk kehidupan manusianya di atas. Jadi oleh sebab itu maka ditempatkan bahwa proyek ini ada di atas Kalimalang. Sehingga untuk mengambil air yang ada di atas Kalimalang digunakan, setelah digunakan dikembalikan lagi ke Kalimalang. Jadi ada proses sustainability di atas sini. Nah, kira-kira bentuknya semacam ini, semua yang bertinggalnya di ada unit-unit tempat tinggal di atas ini, kemudian yang lain-lainnya berfungsi sebagai pengantar makanan dan lain-lain, semua untuk energi dan lain-lain diantar ke atas, sementara semua orang berkehidupan di atas sampai tempat bermain anak pun ada di atas. Dan seluruhnya berada di atas, sehingga di bawah, di permukaan bumi itu bisa ditempatkan semua makhluk lain, binatang-binatang, dan hijau-hijau yang semakin luas bisa ada di sana, oksigen yang semakin banyak bisa dihasilkan, dan kemudian diserap oleh mereka yang tinggal di atas itu. Nah, ini kira-kira skema maket yang dibikin, bahwa ini ada penyaring udara di atas, ada pipa udara, ada pipa air. Di dalam bulatan-bulatan ini, bola-bola ini, semua untuk manusia berkehidupan itu disiapkan di sini. Sampai ruang tidur pun, untuk tabung tidur pun, ada disiapkan juga di sini. Kemudian mereka bisa ada taman juga di atas untuk bermain. Nah, ini untuk food system-nya. Jadi skema potongan dari food system-nya. Food system-nya saya nggak bicara secara detail food system, karena kadang-kadang saya juga mendengar uraian mereka yang begitu jauh. Kadang-kadang saya sukar juga mengikuti begitu jauhnya, akhirnya saya harus belajar lagi gitu. Prosesnya. Jadi sebenarnya di sini kami belajar dari mereka, banyak belajar dari mereka. Jadi saya ingat pada waktu berapa 2 tahun yang lalu waktu David masih di AA School, kemudian saya kebetulan sedang berada di London juga mampir ketemu janjian ketemu dengan David. Pada saat itu David menunjukkan studio-studio di sana dan saya bertanya pada David, David, kenapa sih kalau ini presentasi di sini, di AA School, di Bartlett, dan lain-lain, itu selalu banyak arsitek profesional yang datang ke sini. Gitu. Datang ke sini. Sementara kita kalau di sini untuk mengundang mereka datang ke kampus, itu, wah itu bisa susah setengah mati. Ya, mengatur waktunya. Tapi di sini kok seolah gampang sekali itu arsitek dengan nama besar bisa datang ke tempat studio, review studio, mereka diskusi dengan mahasiswanya, dan mahasiswanya punya kebanggaan sendiri bisa ketemu dengan Zahadid dan lain-lain. Dan David dengan tenangnya bilang bahwa, oh kalau di sini justru si profesional itu, arsitek itu, mau datang ke kampus karena ingin tahu perkembangan desain-desain yang baru, yang unik-unik dari mahasiswa. Pak, saya cukup kaget dengar itu. Oh, jadi di situ sebenarnya mereka kenapa datang situ bukan untuk menjadi sok tahu kepada mahasiswa, tapi justru mereka ingin melihat di mana sih mahasiswa sekarang untuk mengembangkan desain-desainnya. Justru
ide-ide baru kan diharapkan datangnya dari yang memang masih fresh, kemudian dari perjalanan riset yang cukup jauh ya. Nah itu yang menarik. Jadi saya pikir gimana caranya supaya di Indonesia bisa semacam itu ya, Yeda. Jadi mungkin apakah dengan cara ini bisa? Nah, akhirnya waktu juga yang menentukan apakah cocok waktunya kalau diundang. Nah ini berapa sistem, gambar berapa sistem, jadi cukup detail mahasiswa ini menggambarkan ini, prosesnya, dan cukup rumit. Mungkin kayaknya saya sendiri nggak bisa menggambar semacam serumit ini ya. Serumit ini, kalau dikasih waktu cuma satu semester, apalagi ini. Mungkin saya bisa nyerah duluan kali ini. Tapi ini bisa menghasilkan semacam ini, sampai detail membahas tentang syaraf, susunan syaraf, cara bekerjanya syaraf, kemudian diterapkan di dalam arsitektur, desain arsitektur, ini akan menjadi satu yang menarik. Walaupun hasilnya orang bisa menyatakan ini spekulatif, ini nggak mungkin lah melakukan ini ya. Ya, mungkin sekarang kita bisa menyatakan tidak mungkin, tapi modifikasi bisa dilakukan. Ya. Satu yang tidak mungkin rasanya dengan adanya teknologi bisa menjadi mungkin. Gitu. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Ini tempat bermain anak-anak yang jadi bermainnya di atas di dengan jaring-jaring. Jadi si anak-anaknya bisa bermain di situ dengan tentunya juga dengan keamanan. Nah ini kita bisa lihat di bawah ini ada Kalimalang. Kalimalang kemudian ada pipa-pipa yang naik ke atas itu ada pipa saluran makanan, pipa saluran air, dan macam-macam. Sehingga manusia hidup di atas, yang di bawah biarkan alam yang hidup seluas mungkin. Kemudian ini contoh masih bicara tentang scarcity, jadi kelangkaan. Ada satu kita ada di Jakarta mungkin sangat mengenal dengan pasar Majestic ya di Kebayoran. Di Kebayoran mahasiswi ini kemudian melihat pasar Majestic mungkin juga bolak-balik ke Majestic beli kain dan lain-lain atau di situ juga ada makanan enak ya. Mungkin bolak-balik sana jadi terinspirasi itu untuk membahas Mas Majestic. Tapi inspirasinya kemudian balik lagi setelah bolak-balik Majestic, mahasiswa ini melihat bahwa ternyata itu kotor. Kotornya karena apa? Karena plastik. Jadi semua plastik yang ada di Majestic itu membuat kotor semua sehingga lingkungan menjadi tidak sehat, tidak sehat dan tidak bersih. Ya. Jadi dengan bikin si mahasiswa ini mencoba mencari men-tracing si plastik-plastik itu ada di mana ya di pasar Majestic itu. Apakah ada di pedagang di lapak-lapak, apakah ada di toko, apakah ada di jalanan yang itu semua satu persatu diperiksa. Ya, satu persatu. Jadi ini ya tentang plastiknya ya. Jadi plastik yang jadi masalah. Diperiksa satu-satu, kemudian dijadikan katalog di mana posisi-posisi dari plastik-plastik tadi. Nah, yang kembali yang unik lagi, yang kami nggak pernah sangka, ternyata pendekatannya dari kanker. Kita nggak bayang apa hubungannya kanker dengan pasar Majestic ini. Tapi ternyata kanker itu juga dilihat dari segi kesehatan juga. Kenapa sampai terjadi kanker gitu? Terjadi kanker, apakah terjadi kontaminasi di badan dan lain-lain? Nah itu coba diselusuri pada darah kemudian seperti apa? Sampai pada saat memasuki desain, sebenarnya kami bertiga masih bingung juga ini kemana nih ujungnya nih kanker-kanker ini ya.
cerita-cerita ini kemana ujungnya. Rupanya melihat dari proses gimana terjadi cancer tadi, dilihat gimana terjadi penumpukan, terjadi makanan yang tidak sehat, dan lain-lain, itu coba diselusuri. Kemudian coba disamakan dengan proses apa yang terjadi di mayastik, bahwa ini pada akhirnya mayastik pun akan menghasilkan cancer, ya, menghasilkan cancer yang harus dicegah di sini semuanya. Jadi ini adalah membandingkan kalau atas yang di atas, ya, yang di atas plastik, yang di bawah adalah cancer, itu dinyatakan di sini sebagai attractor dari instability. Jadi ya, dia yang penyebab dari instability. Jadi pasar mayastik itu menjadi tidak stabil, menjadi kotor dan lain-lain. Itu akibat memang kotoran-kotoran yang berserakan. Nah, dari proses itulah kemudian disusun apa penyebab-penyebabnya. Ini adalah bagian dari gimana plastik-plastik itu terkumpul menjadi cancer di pasar mayastik. Di tahun 2020 kemudian di fase 1 ya mulai ada chaos dengan plastik-plastiknya karena penggunaan plastik semakin tinggi. Kemudian ada di fase 2 plastiknya mulai plastik karena dibuang sembarangan, kemudian plastik tadi berproses secara alamiah, secara kimia juga bisa berproses. Apakah dia ketemu dengan jalanan, kemudian kena panas, dan akhirnya menimbulkan udara polusi dan lain-lain, itu kemudian dicoba di-tracing di sini. Di tahap 1, 2, 3, 4, ya. Sampai akhirnya terlihat bahwa mayastik sudah dipenuhi oleh plastik. Nah, ini adalah hasil survei risetnya di mayastik, kemudian ditranslasikan ke dalam gambar. Jadi foto-foto itu coba ditranslasikan untuk lebih memperjelas di mana posisi plastik tadi di pasar. Kemudian dari gambar-gambar itu kemudian bisa kita lihat figure and ground, gambar itu bisa terlihat di mana posisi plastik di keseluruhan pasar. Nah, ini menunjukkan model di mana plastik-plastik itu menguasai pasar tadi, pasar mayastik, memenuhi pasar mayastik sehingga menjadi chaos dan tidak stabil. Yang kemudian di akhir dari proyek itu diusulkan sebuah solusi penggunaan plastik tidak bisa dihindari, ya, tidak bisa dihindari, tapi sekarang yang perlu diatur adalah bagaimana mengatur penggunaan plastiknya setelah digunakan, kemudian harus diapakan. Jadi ini diusulkan membuat sebuah usulan gimana setiap lapak-lapak yang sini, karena berbeda ya, ada toko, ada lapak, dan lain-lain, diusulkan untuk penyelesaian dari plastik-plastik tadi. Penggunaan dan pembuangan plastik-plastik itu seperti apa. Nah, ini jadi setelah kelihatan masih chaos, tapi ini sebenarnya sudah di... Ini adalah sebuah solusi, ya, solusi di mana plastik-plastik itu sudah lebih dirapihkan di sini. Ya, gimana yang plastik sesudah dipakai ditempatkan di mana hasilnya adalah menjadi lingkungan menjadi lebih bersih, ya, tanpa harus membongkar keseluruhan struktur dari mayastik. Ya. Nah, ini adalah hasilnya. Setelah dirapikan, plastik-plastiknya bisa tidak lagi mengkontaminasi mayastik dan
bisa lagi dengan tenang membeli barang-barang di sini tanpa takut dengan polusi, tanpa takut dengan kotoran-kotoran di jalan, plastik ya. Jadi sudah bersih, tapi walaupun kepadatannya tidak bisa dihindari karena ini memang tujuan dari banyak orang pasar tinju. Ya, 5 menit lagi ya, Pak. Oke. Nih. Cepetan ya dikit ya. Nah, ini satu lagi yang bikin surprise lagi. Si mahasiswanya selama sampai memasuki masa studio, si mahasiswa belum seolah masih menutupi rahasianya. Rahasia apa yang dilakukan? Ternyata dia melakukan, yang ditunjukkan adalah, oh saya melakukan singkong. Saya mengolah singkong. Ya. Saya melakukan pengolahan singkong, saya ambil singkong-singkong dan lain-lain. Kemudian saya masak, kemudian saya ambil jadi patinya, dan seluruh itu didata oleh si mahasiswa ini. Di foto, didata, sehingga dari mulai singkong, dari tanaman singkong, diambil, diproses menjadi saripati, itu difoto, didokumentasikan. Ide awalnya adalah, kebetulan ini adalah area si tempat tinggalnya si mahasiswa, jadi dia menguasai sekali area sini. Dan melihat bahwa spot-spot, banyak spot-spot yang bisa dimanfaatkan, pojokan-pojokan, tapi penduduk tidak memanfaatkan itu. Spot itu adalah spot untuk menanam tanaman, apapun tanamannya. Itu kelihatannya terbuang, ya terbuang. Kemudian punya ide apakah ini bisa dimanfaatkan. Yang paling gampang menanam di sini, paling mudah tinggal taruh aja adalah singkong. Kemudian dengan singkong itu, dia coba untuk mengolah itu, sih, diapain ini singkongnya. Pada akhirnya bisa ditemukan bahwa pengolahan singkong itu bisa, singkong hasil akhirnya bisa menjadi makanan juga, bisa pengganti nasi juga, makanan utama, menjadi sehat. Dan akhirnya juga berefek pada ekonomi. Jadi oleh sebab itulah proses itu didokumentasikan, satu persatu didokumentasikan prosesnya. Kemudian dari proses itu rupanya terinspirasi ada dari foto-foto, bentuk-bentuk yang bisa diterapkan, walaupun sebelumnya ditempatkan dulu di data dengan peta, dilihat dulu mana area-area yang bisa ditanami, ya. Kemudian mana area yang bisa untuk proses. Kemudian mana area yang sebenarnya bisa untuk membuat herb, tanaman obat, ya. Jadi ini ada 3 area yang di-spot di kawasan itu, ada untuk farming areanya, tersebar semuanya, tersebar, jadi terpaksa harus terkoneksi satu persatu. Dan ini kita lihat, dia sampai mengeksplorasi si materialnya dari potongan lapisan-lapisan singkong yang sering kita makan itu, ya, sering kita makan, itu memberikan inspirasi menjadi bentuk-bentuk pengolahan tadi. Jadi mulai penanaman, farming, ini kelihatan kira-kira apa master plan-nya di antara lingkungan rumah-rumah ya. Jadi yang atap-atapnya itu adalah replika dari singkong-singkong tadi. Nah, ini kelihatan tersebar kan, seolah masuk ke dalam ruang-ruang sempit ya, dan lingkungan tadi. Tapi sebenarnya itulah ruang tersisa yang bisa dilakukan untuk pengolahan singkong tadi. Kemudian ide itu melebar lagi menjadi ide gimana arsitektural. Jadi proses itu tetap terjadi, pengolahan singkong, penanaman singkong terjadi, pengolahan terjadi, kemudian pembuatan herbal tadi juga terjadi, tapi arsitekturnya pun dihadirkan dari ide singkong-singkong tadi. Kita bilang ini beberapa ini ya tentang farming spot-nya, baat menggunakan atap-atap yang seperti ini lapisan singkong-singkong tadi, kemudian sampai water tower-nya pun menggunakan ini. Jadi ini hanya sebagian dari yang dilakukan untuk fungsi-fungsi yang ada di sana dalam untuk melengkapi tadi proses tadi ya. Habis. Sip. Tuh.
Pas. Masih ada. Pas memang. Oh. Bukan dimatiin kan ya? Gol. Oke, oke, oke. Nah. Ya udah kalau pas itu kira-kira begitu. Ya, okay. Jadi proses singkong ini yang awalnya kita nggak tahu ternyata bisa memberikan inspirasi yang ya yang menarik gitu, yang surprising. Oke, okay, saya pikir karena udah habis waktunya, saya tutup. Terima kasih banyak atas penjelasan apa mau mendengarkan ini, cerita-cerita ini ya. Ya, terima kasih David. Terima kasih Pak Jaya, seru banget. Nanti kita diskusi di akhir ya. Ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke Ibu Sisil, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan, ayo. Bentar ya, izin share screen. Oke, semoga udah kelihatan ya. Udah. Jadi kalau tadi UI mungkin studio akhir, kalau saya sih di Unpar nih masuknya ke akhir, tapi akhir dari studio dasar gitu ya. Jadi ini saya mau cerita tentang studio perancangan arsitektur 4. 4 kita nyebutnya di Unpar. Terus mungkin cerita sedikit tentang studio culture-nya di Unpar dulu kali ya. Pedagogi studio di Unpar itu berjenjangnya secara kumulatif. Jadi ada studio dasar 1-4. Jadi studio dasarnya berakhir nanti di 4. Lalu kemudian ada studio pengembangan 5-6. Terus akhirnya di studio akhir arsitektur. Nah, terus studio culture di Unpar sih problem based ya. Jadi ada problem project based. Nah, lalu jadi ini, jadi kalau tadi mungkin ada di tahun keempat, ini yang mau saya ceritain, ini ada di semester 4 tahun kedua. Jadi studio perancangan arsitektur 4 merupakan akhir dari studio dasar. Nah, lalu ini mungkin gambaran gitu ya. Di Unpar itu SPA-nya berulang gitu. Jadi SPA 1 akan ada di semester ganjil dan genap. Terus gitu ya, SPA 2, 3, 4 itu akan selalu ada di SPA ganjil dan genap gitu. Nah, cuman yang membedakan adalah jumlah mahasiswanya. Untuk SPA 4 misalnya, di SPA 4 ini kalau semester genap, jumlah mahasiswanya itu kisarannya antara 170 sampai 180. Gede banget gitu ya. Jadi itu mungkin salah satu problem sih gitu ya. Jadi biasanya dibagi menjadi 6 kelas, kemudian dibagi lagi menjadi 24 regu. Sementara kalau di semester ganjil jumlah mahasiswanya lebih dikit. Nah, terus ini rasio mentor dan mahasiswa itu satu mentor untuk kira-kira 7 atau 8 mahasiswa. Jadi dalam satu regu dari yang 170 sampai 180 anak ini dibagi menjadi regu gitu ya. Dalam satu regu itu ada satu mentor, kemudian akan membimbing antara 7 sampai 8 mahasiswa. Ini kira-kira suasana studio kalau di offline gitu ya, sebelum pandemi. Setelah pandemi kemudian ya semuanya beralih ke digital gitu ya. Dan ini juga satu masalah sih gitu ya, untuk studio yang besar. Ya, jadi untuk yang 170 sampai 180 itu kita punya problems ya. Satu, bagaimana menyampaikan materi yang merata terutama pada saat online studio. Lalu kemudian perubahan. Jadi nanti saya akan kasih lihat gitu ya. Sebelumnya waktu studionya itu offline, semua hasil studio itu hand drawing. Jadi keluarannya semuanya tidak digital gitu ya, digambar tangan, hand drawing. Kemudian begitu terpaksa gitu. Jadi sedikit dipaksa
berubah dari hand drawing kemudian menjadi digital drawing. Nih, nah ini lalu project development-nya, ini kira-kira apa namanya skenario pembelajarannya, itu adalah dibagi menjadi 3 tahap. Ini pada tahap pertama itu beregu, jadi mereka mengerjakan penugasan secara beregu antara 3 sampai 4 orang, lalu kemudian lalu keluarannya adalah gagasan rancangan ini secara beregu gitu. Lalu kemudian mereka akan mengembangkan gagasan secara individu. Dan kemudian mereka akan dinilai gitu ya. Mereka akan menyajikan secara grafis dan penyajiannya secara verbal. Nah, ini mungkin skenario pembelajaran saya mungkin akan menjelaskan lewat mural ya. Semoga oke, apakah sudah berganti? Sudah kelihatan muralnya? Sudah, Mbak. Oke, ini. Sudah. Kenapa? Sudah. Ini adalah, jadi ini tadi ya. Jadi SP4 itu ada di sini. End of Basic Studio. Ini SP5 ini adalah mulai dari SPA 5, 6, dan SAA itu pengembangan. Cuma mungkin apa studio akhir kita beda nih sama UI gitu ya. Jadi karena SP4 adalah basic akhir dari basic studio, maka gitu ya kita berusaha untuk memberikan pembekalan supaya mereka bisa advance gitu ya. Mereka bisa pindah ke studio yang lebih advance. Jadi di sini beberapa unsur amatan gitu ya, yang diberikan, yang harapannya adalah lulusan SP4 itu memiliki pertimbangan, diberikan juga sih pertimbangan ekologi, pertimbangan sosial, pertimbangan ekonomi, kemudian juga kenyamanan ruang dan apa hal-hal lain yang harus mereka ketahui gitu ya, dalam kaitannya dengan perancangan arsitektur. Lalu ini beberapa ini adalah tugasnya gitu ya. Jadi tugas SP4 itu biasanya multifungsi, lalu kemudian dia terkait dengan isu urban gitu ya. Jadi ini beberapa contoh tugas yang diberikan, ada corporate housing, kemudian hotel kemarin, kemudian ada co-living, dan yang sekarang itu adalah student housing. Nah, lalu ini mungkin ini adalah skenario pembelajarannya. Jadi yang tadi ini akan dibagi menjadi 3 tahap tadi. Satu semester gitu. Ini adalah satu semester, satu tugas. Ada minggu pertama itu project introduction, berikan site yang pasti di urban. Kemudian mereka melakukan research. Jadi tahap pertama itu mereka melakukan research. Researchnya adalah apa namanya? Yang pertama research terhadap fungsi, gitu ya. Jadi mereka diminta secara berkelompok, beregu, ini beregu 3-4 orang. Mereka melakukan research selama kurang lebih 4 minggu. 4 sampai 6 minggu. Jadi selama 4 1 2 3 kemudian sampai 4 minggu. Itu mereka akan melakukan research mulai dari fungsi, kemudian site, sampai kemudian sehingga kemudian mereka menemukan sehingga mereka kemudian nanti dapat membuat analisa gitu ya, analisa dari riset yang dilakukan beregu ini. Mungkin ini yang menarik, beberapa contoh. Jadi beberapa riset yang mereka lakukan gitu ya, ini user experience gitu. Jadi based on user experience ini
beberapa mahasiswa gitu ya dalam kelompok itu menggunakan tools Instagram Story untuk membuat survei. Jadi membuat survei terhadap apa yang diinginkan. Jadi misalnya ini tuh fungsinya adalah membuat asrama mahasiswa. Lalu kemudian mereka bikin survei melalui Instagram Story, bertanya gitu ya. Mereka bertanya apa yang diinginkan, apa yang tidak diinginkan dalam sebuah asrama mahasiswa. Lalu kalau mereka adalah apa mahasiswa internasional, apa yang dibutuhkan, sampai kemudian mereka bisa merumuskan ini. Mereka bisa merumuskan kebutuhan, lalu apa yang diinginkan oleh usernya, lalu apa yang harus dihindari. Ya. Jadi itu cara mereka riset, cara mereka melakukan riset itu ternyata menarik gitu, berbagai cara gitu ya, maksudnya enggak tidak hanya sekedar literatur saja, tapi juga ternyata mereka bisa menggunakan berbagai tool sih untuk apa mendapatkan data. Lalu kemudian dari situ riset pertama, nah ini mungkin dari kami gitu ya, kami pada saat kami memberikan introduction terhadap project ini, site-nya belum dikasih gitu ya. Site-nya belum dikasih, kenapa? Karena tujuannya memang memaksa mereka untuk meriset dulu, fokus pada fungsi gitu. Jadi di sini selama satu bulan gitu ya, mereka melakukan riset pertama dari fungsi, site-nya belum diberikan sampai di minggu ketiga, di akhir minggu kedua gitu ya. Jadi di Unpar itu studio 2 kali seminggu, lalu kemudian biasanya di akhir minggu kedua itu baru site-nya diberikan supaya mereka bisa fokus menstudi tentang fungsi. Lalu kemudian di minggu ketiga gitu ya, masih bergu, mereka melakukan analisa terhadap site gitu ya. Mereka masih riset gitu ya, membuat inventory terhadap site, lalu kemudian menganalisa. Ya, jadi ini kemudian contoh hasil analisanya mungkin. Jadi ini hasil analisa, setelah itu gitu ya mereka memasukkan arsitektur programming ya jadinya. Jadi sebenarnya penekanan pada Studio 4 itu mungkin lebih bisa dibilang lebih pada programming gitu ya. Jadi mulai dari mereka meriset, lalu kemudian jadi ini yang diberikan kepada mahasiswa gitu ya. Ini the 5 steps in programming di awal gitu ya. Pertama adalah mereka diminta untuk mencari goals, kemudian meriset fakta-faktanya, lalu kemudian membuat konsep dan mendefinisikan problems gitu ya. Karena memang apa namanya studio culture ya di Unpar itu memang problem based gitu ya. Lalu kemudian dari situ baru mereka akan melakukan design exploration, lalu design integration gitu ya. Ini yang akan mereka lakukan gitu setelah mereka mendapatkan apa namanya design problems. Tuh, jadi kira-kira di sini, lalu ini contoh. Mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi jadi menggunakan mural gitu ya. Biasanya setelah riset itu akan ada design create, jadi review ya. Review satu kelas gitu. Jadi ada 4 mentor, kemudian 8 regu gitu ya. Mereka akan diminta membuat pin up
di mural gitu ya, seperti ini. Ini contohnya yang kemarin, fungsinya kompleks bangunan multifungsi gitu ya. Lalu kemudian mereka diminta untuk merumuskan desain briefnya seperti apa. Lalu udah gitu mereka merumuskan goals, gitu ya. Mereka bisa merumuskan goals. Lalu kemudian ini user base, gitu, user experience, gitu ya. Based on user experience, mereka menggunakan empathy map. Lalu ini kata-kata kuncinya, gitu. Jadi di soal, gitu ya, mungkin mereka sudah diberikan issue dan kata kunci, gitu. Jadi misalnya di semester kemarin itu kata kunci yang terkait yang harus mereka gunakan, gitu ya, yang harus mereka riset juga selain apa yang berkaitan dengan fungsi adalah pandemik, lalu kemudian wisata kreatif dan terkait dengan regulasi. Jadi kata kunci yang harus mereka interpretasi dari soal. Lalu kemudian dari situ setelah mereka melakukan analisa gitu ya, analisa apa namanya site dan fungsi gitu ya, mereka mengetahui konteksnya, lalu kemudian konteks pun terkait dengan site-nya ada di mana gitu ya, lalu kondisi sosial pandemik, kemudian mereka target marketnya gitu ya, ini mereka melakukan survei untuk mencari target market itu juga melalui media sosial gitu. Jadi ternyata survei yang mereka lakukan itu melalui media sosial juga. Jadi cukup kreatif cara mereka melakukan survei gitu ya. Jadi dengan segala keterbatasan pada saat studio digital kemarin. Lalu kemudian ini dengan kata-kata kunci yang mereka dapatkan, lalu mereka menghasilkan design requirements. Jadi ini design requirements seperti apa yang keluar dari issue dan analisa terhadap fungsi dan konteks itu. Jadi setelah itu balik lagi gitu ya, risetnya diteruskan gitu ya, dicek lagi secara regulasi gitu ya. Kemudian mereka mencari isu yang lain. Jadi karena ini dilakukannya juga secara berkelompok, cukup banyak sih jadinya. Mungkin yang menarik adalah mereka bisa, karena ini pandemi, jadi mereka tuh kurang waktu untuk berdiskusi gitu. Jadi pernah diadakan evaluasi, lalu kemudian anak-anak ini bicara bahwa mereka menginginkan bisa berdiskusi gitu ya, susah kalau kerja sendiri. Jadi akhirnya sebelum pandemi pun selalu dilakukan tahap satu itu berkelompok, cuman biasanya waktunya tidak lama. Tapi setelah pandemi jangka waktu mereka bekerja selama bersama-sama dalam kelompok itu menjadi lebih lama gitu ya. Jadi hasilnya itu cukup banyak gitu ya yang bisa mereka sampaikan sih gitu ya. Karena kemudian dilakukannya ini kemudian akan masing-masing nanti akan mulai dari data ini, kemudian masing-masing akan merumuskan goals individual gitu ya, goals individual, visi individual terhadap bentuk seperti apa fungsi seperti apa yang akan mereka rancang nantinya gitu ya. Jadi mereka akan berangkat dari kata-kata kunci individu yang dapat mereka rumuskan setelah diskusi dengan kelompok kecil ini gitu. Jadi ini contoh satu regu. Ini contoh satu regu kecil 3-4 orang. Kemudian dari sini mereka membuat studi preseden. Ini adalah studi preseden. Jadi
apa setelah mereka memiliki requirement ini ya, space requirement tadi, requirements berdasarkan isu pandemik, isu iklim, isu budaya, sosial, lalu kemudian dari situ mereka merumuskan lagi, gitu. Ini fungsinya itu multifungsi biasanya. Yang ini ada fungsi hotel, ada retail, micro shop, sama exhibition hall. Nah, di masing-masing fungsi tersebut kemudian dirumuskan lagi berdasarkan design requirement sama tadi apa namanya isu yang sudah mereka pilih untuk diangkat. Lalu mereka melakukan studi presiden keluar lagi. Jadi ini tahap riset, hasil dari tahap riset cukup banyak keluarannya, sampai bahkan mengeluarkan satu modul ruang itu desain apa saja yang dibutuhkan gitu. Nah, ini kecil sih nih, tapi kira-kira ini. Jadi mereka kemudian merumuskan gitu ya, berdasarkan analisa, misalnya ini microshop gitu ya. Microshop yang mereka akan bangun itu harus dapat bersifat lokal gitu misalnya. Lalu microshopnya berbentuk kios-kios kecil. Lalu jual belinya difokuskan terhadap apa? Budaya Sunda. Lalu kemudian fokus yang lain adalah meningkatkan identitas budaya dan pariwisata Kota Bandung. Jadi dari situ kemudian mereka merumuskan, gitu ya, merumuskan konsep dalam bentuk tulisan. Jadi itu misalnya microshop, lalu ini kemudian dalam satu kompleks yang sama itu ada exhibition hall, gitu ya. Di sini juga mereka merumuskan, gitu ya, berdasarkan analisa exhibition hall-nya mau bikin yang seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu nanti hasilnya setelah itu, ini berkelompok, mereka ini gitu ya, masing-masing tuh membuat bentuk yang berbeda-beda gitu ya. Jadi misalnya tadi yang ini berangkat dari isu yang sama, pandemik, kemudian pariwisata kreatif, lalu seni dan budaya. Misalnya mahasiswa ini, dia kemudian mengangkat visinya adalah membuat kompleks yang ramah lingkungan dengan tagline-nya adalah Belantara. Jadi tagline-nya kemudian Belantara. Jadi di site yang sama, ini site-nya di Unpar, semua setnya nyata juga gitu ya, jadi nyata. Yang ini kebetulan setnya itu ada di Dago atas di sebelah Hotel Jakarta. Jadi ada satu space kosong di sana, belum ada bangunan. Lalu kemudian itu dijadikan site untuk penugasan SP4 yang fungsinya adalah kompleks multifungsi. Lalu jadi ini di sini, jadi ini lokasinya di Dago, Jalan Insinyur Haji Juanda. Lalu kemudian ini hasil analisa individu gitu ya, jadi dari goals. Lalu kemudian ini hasilnya, bentukannya. Nah, ini juga, terus lalu yang lain juga berbeda lagi gitu ya. Jadi ada lagi yang berangkatnya dari fenomena yang ngambilnya karena berangkat dari pandemi gitu ya. Dia ngambil isunya healthy and safety gitu ya. Sehingga isu-isu yang diambil adalah ini terkait dengan segala macam yang berbau isu pandemik, social distancing, lalu kemudian pentingnya untuk berada di luar ruang gitu ya. Lalu kemudian dipilihlah anak yang ini, kemudian memilih bentukannya, mengambil approach desainnya biophilic,
Lalu kemudian ya banyak sih ininya kata kuncinya dia, ada biomorphic dan lain-lain. Tapi intinya adalah dia berangkat dari healthy, lalu kemudian menggunakan banyak ruang-ruang yang istilah dia adalah satellite gitu ya. Jadi ruang-ruang yang terbuka. Nah ini tadi dari contoh semester lalu ini. Contoh semester lalu fungsinya adalah kompleks bangunan multifungsi. Nah, nah ini kemudian balik lagi ke skenario pembelajaran. Setelah melakukan riset, gitu ya, di minggu keempat sampai keenam itu kita ada mulai dengan sintesis, gitu. Jadi penjelajahan konsep perancangan. Nah biasanya anak mahasiswa itu mulai jenuh. Jadi setelah melakukan riset panjang, gitu ya, mereka biasanya mulai jenuh. Lalu kemudian kami coba untuk membuat break, gitu ya. Jadi ada sebelum kita masuk ke penjelajahan konsep design exploration itu ada workshop form exploration, gitu ya. Jadi ada yang berupa drawing, sketsa, doodle, gitu ya. Ini biasanya dilakukan di studio offline. Kalau studio offline juga ada tools lain, gitu ya. Biasanya mengeluarkan kalau mahasiswanya tidak terlalu banyak, cuma 40-60 itu menggunakan Lego. Kadang-kadang juga dengan terus kemudian doodle, sketsa, gitu ya. Kalau karena studio digital sekarang, gitu ya, jadinya mereka memasukkan, mereka menggambar, kemudian mereka memasukkan pin up ke mural. Nah, jadi ada yang sketsa masih sama, kemudian ini yang semester kemarin kami mencoba juga gitu ya, melakukan iterasi setelah itu gitu ya. Jadi dari sini itu keluarlah apa, vocabulary bentuk gitu ya, vocabulary bentuk, lalu mereka menemukan pattern, jadi dipaksa untuk membuat pattern, mengenali mereka, cara mereka melakukan bentuk, apa, menemukan bentuk gitu ya, menggabung-gabungkan bentuk. Berarti ada 4 bentuk dasar kalau yang ini gitu ya, diminta untuk dari 4 bentuk dasar kemudian mereka diminta untuk membuat sebuah komposisi bentuk baru. Ini nggak terlalu kelihatan ya, maaf. Lalu kemudian semester kemarin kebetulan karena dengan kondisinya studio digital, kemudian dilakukan satu apa ya, iterasi ini modul meshing menggunakan Rhino dan Grasshopper. Ini kemudian saya minta bantuan sama Dani Hermawan gitu ya, untuk membantu di workshop building meshing study dengan Rhino dan Grasshopper. Ini kalau kita buka. Ini adalah bentukannya gitu ya. Jadi setelah mereka menemukan bentuk alternatif bentuk gitu ya. Lalu kemudian mereka akan menggunakan tools Rhino dan Grasshopper untuk menguji secara dengan parameternya adalah regulasi gitu ya. Jadi mereka tidak perlu takut bahwa bangunan yang mereka desain itu nanti tidak akan memenuhi secara regulasi. Jadi KDB, KLB, kemudian jadi hal-hal yang terkait dengan regulasi bangunan itu dijadikan parameter, sehingga harapannya adalah anak-anak mahasiswa ini apa namanya, berani untuk membuat sebanyak mungkin alternatif bentuk, karena dalam waktu yang cepat gitu ya, bisa diujikan, bisa langsung terlihat gitu ya. Lalu kemudian mereka ini tidak takut untuk mengolah
bentuk gitu. Jadi ini kemudian ini contoh hasil yang diujikan dengan menggunakan Rhino dan Grasshopper. Nah, lalu kemudian ini tujuan dari form exploration ini gitu ya, itu untuk membuat satu thinking tool sih gitu ya. Jadi kalau berangkat dari kata-katanya Pak Yuswa Disalia gitu ya, ini untuk sehingga mereka ini mahasiswa bisa menemukan kosa bentuk ruang arsitektural melalui kegiatan yang dapat mendorong peserta didik untuk melakukan perenungan sebagai langkah awal menuju pembentukan tacit knowledge. Lalu ya kami juga meminta mereka gitu ya. Jadi selain jadi break benar-benar break dari desain dari riset sebelum masuk ke desain itu dengan drawing lalu kemudian bermain-main dengan Rhino. Kemudian juga mereka diminta untuk membuat satu refleksi dalam bentuknya tulisan gitu ya. Jadi apa yang mereka rasakan pada saat membuat tugas secara berkelompok. Lalu kemudian ini beberapa pendek gitu ya, tapi beberapa juga bercerita dengan cukup panjang gitu ya. Bagaimana apa yang mereka rasakan, apa kesusahan mereka, lalu bagaimana mereka menemukan karakter mereka dalam mendesain gitu. Oke, nah dari sini gitu ya, hasilnya adalah berupa konsep gitu, yang kebanyakan memang berupa tulisan gitu ya. Conceptual design ini masih antara regu dan individu, lalu ini dari yang mereka kemudian memasukkan. Ini contoh lain. Fungsinya adalah kalau yang ini corporate housing gitu ya, corporate housing mereka mengambil isu creating community melalui musik. Jadi pada saat fungsinya adalah corporate housing, masing-masing regu ini diminta untuk meriset kira-kira target marketnya siapa, corporate yang seperti apa gitu ya. Jadi apakah yang industrinya terkait dengan musik, dengan film, bisa kreatif, atau yang ini, yang satunya lagi, ini terkait dengan nakes, gitu. Jadi corporate yang bergerak di bidang kesehatan, gitu ya. Jadi isunya berangkat dari pandemik dan tenaga kesehatan, jadi membuat perumahan, hunian untuk tenaga kesehatan. Lalu kalau yang ini hunian untuk industri kreatif musik gitu ya. Jadi berangkat dari isu yang berbeda-beda walaupun fungsinya sama gitu ya, fungsinya sama, corporate housing, perumahan, karena target market yang berbeda maka isu yang diambil pun oleh mereka berbeda gitu ya, sehingga konsepnya yang satu ini mulai dari musik gitu ya, yang ini regu yang ini konsepnya dari musik, kemudian kalau yang ini konsepnya adalah healing, bagaimana bangunan itu bisa menjadi sarana untuk para nakes yang udah istilahnya stres gitu ya di jalur di garis depan, lalu kemudian mereka pulang ke rumah dan bisa healing. Kira-kira seperti itu. Masih 5 menit lagi ya. Ya, oke. Okay. Nah, ini lalu kemudian dari situ next adalah dari konsep ke persep gitu ya. Jadi dari konsep terus ke gambar drawing. Di sini ada imajinasi, kreativitas, dan pengetahuan sih masuk gitu. Sini minggu ke-7 sampai ke-14, jadi sisa satu semester, individu udah nggak kelompok, jadi sini udah nggak kelompok, ini bicaranya design integration ya. Di sini ada masuk analogi, strategi, kemudian ini adalah hal-hal yang harus ada, gitu ya, yang harus mereka pertimbangkan, gitu ya. Jadi ada utilitas, building safety, struktur konstruksi, material, lalu kemudian ini terkait detail arsitektural dan
ruang arsitektural. Ya, kira-kira gitu. Lalu sampai kemudian terakhir yang mereka harus bisa menyajikan secara grafis dan verbal. Lalu ini mungkin yang terakhir ya, saya mau ngeliatin bahwa sebelum pandemi ini, 2017, bentukannya masih hand drawing, semuanya full hand drawing. Lalu kemudian 2018 sudah mulai, semua masih hand drawing, tapi beberapa kayak perspektif gitu-gitu udah mulai digital ya. Lalu ini yang angkatan pandemi ya terpaksa mereka digital dan hand drawing gitu ya, digital dan hand drawing, masih pakai maket. Lalu kemudian di yang sampai 2021 kemarin full digital, lalu kemudian maketnya udah jarang dipakai sama mahasiswa, jadi mereka udah full animasi sama render digital ya. Tuh, itu mungkin ya sekian cerita tentang Studio 4 di Unpar. Oke, thank you David. Masih mute mic-nya. Pantes ngomong sendiri deh. Iya, makasih buat Pak Jaya, Sisil, sudah presentasi. Saya tadi cuma mau mengingatkan kalau ada yang mau nanya atau berkomentar, silakan tulis di kolom chat. Atau kalau mau langsung juga silakan raise hand aja. Mungkin untuk memulai, udah ada pertanyaan dari Devri ya, yang sebenarnya terkait dengan yang saya juga mau nanya sebetulnya kebetulan gitu. Tapi ntar saya coba hubungin lah. Sedikit bukan menyimpulkan, tapi dari dua presentasi ini kan yang menarik, terlepas yang satu studio akhir, satu studio 4, saya pikir yang menarik adalah kulturnya terasa beda sekali ya, kontras ya. Kultur bukan dalam artian pelaksanaan studio, tapi saya pikir mungkin juga bisa bilang semangat yang dicoba dihadirkan dalam studio sedikit berbeda. Misalnya kalau kita lihat sepintas dari studio yang diampu oleh Pak Jaya dan teman-teman itu kan sangat bisa dibilang mendorong intuisi gitu ya, intuitif ya kan, tadi bahasa Pak Jaya spekulatif gitu ya. Jadi sangat kontras dengan misalnya tadi barusan sisi cerita yang sangat sistematis, sangat rapi, rigidnya clear gitu ya, apa gridnya tuh clear gitu, ini mesti gini gitu ya. Ya sebenarnya itu masalah pilihan dan nggak ada ya, sah-sah aja kan apapun juga. Cuma yang saya sebenarnya ingin tahu gitu, ya mungkin sekedar bisa juga memancing diskusi berikutnya adalah dari dua moda pembelajaran yang berbeda ini, kira-kira yang diharapkan keluar dari mahasiswanya tuh apa ya? Mahasiswa seperti apa yang diharapkan setelah mereka lulus gitu dari studio ini? Apa yang diharapkan melekat gitu? Yang mereka bisa take away itu apa gitu dari studio ini? Mungkin dari Pak Jaya dulu, silakan. Oke, terima kasih David. Sebenarnya yang karena ini kan di studio akhir ya, studio akhir justru kita melihat proses yang sangat menekan di 3,5 tahun itu. Ya kita nggak mau mereka kemudian menjadi robot kan, jadi robot kemudian tertekan dengan ininya ya, walaupun ada juga yang terus menjadi robot sih, bisa jadi ya, tapi ada yang energinya kelebihan juga ada ya, yang tidak tersalurkan selama 3,5 tahun itu, kok seperti gini nggak boleh, itu nggak boleh gitu ya, itu kita harapkan. Makanya kita cuma terima yang 15 itu, tapi sebelumnya kita warning dulu Pak, ini kerja keras ya, mau riset dulu, harus baca banyak, riset dulu, kemudian mau mengeluarkan apa yang ada di kepalanya. Jadi sebenarnya latihan di sini sebenarnya untuk mencoba, walaupun dalam satu semester nggak mungkin bisa gitu ya, tapi diharapkan ada sedikit yang nempel di situ bahwa mereka bisa secara spontan ya, bayangan masa lalu itu bisa ditekan gitu ya, bayangan ketekanan itu
bisa mengeluarkan secara spontan gitu. Keluar itu dengan mereka dibebaskan untuk berbagai macam, mereka berbebaskan berkreasi, bisa keluar semua. Dan ternyata ya ada yang setelah sini kemudian mereka melanjutkan ke profesi juga ada. Ada yang itu dari yang kata itu langsung profesi. Gitu, ternyata itu yang kita harapkan. Bisa okay. Itu ya. Jadi kalau diharapkan nanti mereka menguasai itu, maaf, kalau diharapkan mereka nanti menguasai misal terus tektoniknya harus sedetail, yang Unpar kayaknya sangat detail, saya kagum dengan Unpar tuh sangat detail ininya, tektonik bisa menguasai itu semua ya. Tapi yang di sini akhirnya kita nggak punya kesempatan lagi untuk mereka bicara tektonik saja. Tapi mereka tahu secara konsep ya, konsep tektonik iya. Tapi secara detail itu yang Unpar kalau saya lihat sih banyak dalam banyak itu kebetulan di staff di kantor saya ada beberapa staff dari Unpar, jadi saya bisa lihat mereka secara tektonik menguasai sekali gitu. Ya. Mungkin karena terbiasa dengan ininya. Dan itu satu yang kelebihan juga sih sebenarnya. Gitu, David. Oke, makasih Pak Jaya. Isil gimana sih? Kira-kira dengan sistem seperti itu, apa yang diharapkan nempel gitu ya mungkin ya di mahasiswa gitu setelah dia lulus P4 gitu. Lulus SP4 ya. Harapannya ya itu tadi, karena kan culture studionya kan problem based. Jadi sebenarnya lebih ke pola pemikiran ya yang dipentingkan ini. Pola pemikirannya dulu gitu, berpikir logik gitu. Jadi mungkin itu bedanya gitu. Jadi kalau di sini, kalau di kita, jadi diajarkannya logical thinking, lalu kemudian memang bentuk itu bagian dari bentuk yang logik. Gitu. Jadi bentuk yang dia kemudian terbangun, lalu kemudian berfungsi. Kira-kira mungkin seperti itu sih gitu. Jadi culture-nya mungkin memang berbeda gitu. Jadi nah, tapi memang mereka apa ya? Kurang kesempatan nih untuk bermain-main bentuk-bentuk yang terlepas dari apa? Constraint struktur, constraint fungsinya ini kurang gitu ya. Jadi memang karena logical thinking-nya kan ditekankan sekali gitu ya. Jadi si bermain bentuknya yang itu sih yang mau kita coba gitu ya. Harapannya lulusannya nanti seimbang gitu ya. Seimbang antara logical thinking dan exploring bentuk itu bisa juga gitu ya. Mungkin jadi kayak kalau lulusan Unpar bisa semua gitu ya. Harus gitu. Kira-kira gitulah. Oke. Nah, ini mungkin nyambung dengan pertanyaan Devri sebenarnya. Tadi saya ngebuka aja. Ya, Devri sebenarnya mempertanyakan sebenarnya malah modal untuk melakukan dua moda pedagogi ini. Ini saya sambungin Unpar juga ya. Ini pertanyaan sih ke arah Pak Jaya, tapi saya pikir ya, Pak. Pertanyaannya kan sebenarnya menarik nih, karena tadi ya saya pikir saya mau tanya kedua-dua pihak, karena saya pikir menarik karena beda kulturnya, tapi dua-duanya tuh punya satu premis di balik kepalanya, kenapa studio ini bisa dilakukan. Kalau Pak Jaya tadi premisnya kan justru, oh anak-anak ini justru kesempatan nih, kalau ada yang mau gila sekarang lah saatnya, karena sebelumnya udah segitu mungkin lebih rigid dan segala macam gitu ya, jadi sekarang nih gitu kan. Nah, ini yang pertanyaannya Devri kan. Nah, apakah ada persiapannya gitu? Kan kalau seakan-akan dari cerita skemanya Pak Jaya kan ada yang berbeda nih 1 2 3 terus yang terakhir nih. Nah, ini beda nih. Gitu kan. Tapi kan seakan-akan langsung jadi begitu. Pertanyaannya apakah sebelumnya udah begitu gitu. Cari teknik visualnya, mungkin juga cara berpikirnya dan sebagainya gitu. Nah, di Unpar juga yang saya ingin tahu dari sisi adalah apakah kemudian pedagogi ini juga seperti itu di studio yang lain? Gitu. Jadi apa yang misalnya spesifik di studio 4-nya misalnya tidak ada di studio, atau jangan-jangan di Unpar malah kebalik. Itu terus diulang dari satu sampai terakhir ya begitu gitu. Sehingga itu yang memberikan justru apa ya landasan yang kuat gitu ya
untuk ya apapun tadi yang dibilang sebagai yang diharapkan nempel di lulusannya gitu. Ya, coba Pak Jaya, gimana Pak Jaya? Oke, terima kasih. Ini kalau tadi di skema pertama saya, slide pertama kan kelihatan ya, itu adalah bahwa mereka dapat tekanan, 1, 2, 3, 5, mereka. Tapi sebenarnya tekanan itu adalah pembekalan mereka, ya, pembekalan basic dari ilmu arsitektur tadi, ya, yang diharapkan Prof. Gunawan. Jadi pembekalannya itu mencakup ya kemampuan teknisnya, ya, kemampuan berpikirnya, logical. Ya itu sebenarnya mungkin sama ya di mana-mana ya itunya silatut. Nah itunya ada, tapi setiap orang memang akan berbeda. Setiap mahasiswa akan berbeda menangkap atau menyerap ilmu-ilmu yang diberikan sepanjang itu. Karena apa? Karena gini, tadi saya bilang kan di UI itu pada saat masuk UI Departemen Arsitektur itu tidak ada tes yang spesifik bahwa dia memang ini. Mungkin masuk itu juga gara-gara psikolog juga bisa. Banyak yang bilang kayak gitu. Psikolognya bilang, oh ini cocok nih masuk arsitek gini gini. Karena hasil tesnya gambar-gambar itu ya. Terus bisa, dia masuk. Ada. Tapi ternyata banyak juga, mungkin juga kita dengar, bukan cuma di UI, kayaknya sekolah arsitektur itu yang paling stressful. Pernah ada penelitian semacam gitu. Ya. Karena rupanya di perjalanan itu, apa yang didapatkan itu tidak sesuai atau ya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si mahasiswanya, ya itu banyak yang terjadi semacam gitu, dan ini baru kelihatan terjadi, kita bisa lihat ya di tahun ketiga. Sebenarnya di tahun ketiga itu baru kelihatan mana sebenarnya mahasiswa yang menyenangi memang desain, yang punya kegilaan atau yang biasa-biasa aja tapi dia suka desain, mana sebenarnya yang suka menganalisis gitu. Ya, yang dia sukanya menganalisis. Nah ini artinya makanya kemudian di tahun yang memilih tugas akhir atau skripsi itu bisa dipecah, sebenarnya pemilihan mereka yang suka menganalisis, mensurvey dan meriset dan segala macam itu larinya akan ke skripsi, ya. Kemudian mereka yang suka mendesain, yang biasanya yang perancangannya bagus, tuh punya track record dari bawah tuh bagus, itu akan nyoba yang ini nih TA-nya, tugas akhirnya. Tapi kalau yang tanggung-tanggung itu ini aja ke skripsi, pilihannya cuma dua soalnya, diambil TA atau skripsi. Nah sementara TA-nya cuma 15 yang boleh ikut, dan itu pun dipilih dulu ya, boleh ikut. Jadi benar-benar kita mau pastiin bahwa ini punya outdoor cukup gitu, punya daya tahan selama perjalanan itu, karena satu semester kan nggak banyak ya, cuma 16 minggu mereka harus ngisi riset, kemudian eksplorasi berbagai hal, menghasilkan satu yang dalam tanda kutip kebaruan itu, dan menyiapkan argumen-argumen segala macam. Ya. Dan juga di sini yang mereka pelajari kan sebenarnya bukan, yang mereka riset kan sebenarnya ilmu yang non-arsitektural gitu ya. Dan kemudian dicari kaitannya dengan ini. Nah ini makanya mereka diperlukan daya tahan di sini gitu. Tapi persiapannya sih sebenarnya basic aja ya. Basic kesiapan mereka dalam segi kemampuan menggambarnya, kemudian punya ide-idenya. Nah itu juga yang kesiapannya seperti itu sih. Jadi tidak pernah sih disiapkan dari tingkat 1 itu untuk ambil tugas akhir, enggak gitu. Ada juga yang pintar-pintar studio cuma enggak mau ngambil itu. Ya, enggak mau itu. Karena dia lebih senang meriset ya. Melakukan riset lebih menyenangkan. Atau menulis sejarah gitu ya. Hal-hal kayak gitu. Jadi itu terbelah gitu di tahun ketiga ya. Ya. Ya, Mas Jaya.
Ya, yeah. Oke. Okay. Abis ini kita setelah jawaban dari Sisil, kita ntar akan minta ada Randy ya, sudah resen untuk mengungkapkan mungkin komentar pertanyaan. Silakan, Sisil. Ya mungkin kalau di Unpar, sebenarnya ininya sama ya gitu dari tahun semester 5 itu kelihatan gitu, apalagi setelah SP4 ini yang risetnya cukup dalam gitu ya, kelihatan yang senang banget ngeriset sama yang senang ngedesain itu pada saat bikin individual, tugas individual itu beda memang gitu ya, kelihatan. Nah cuman mungkin bedanya kalau di Unpar itu skripsi dan tugas akhir, studio akhir itu bukan pilihan. Jadi mereka harus ngambil studio akhir dan skripsi. Jadi dua-duanya harus diambil gitu. Jadi maka mungkin apa ya, persiapannya sih sebenarnya berulang ya. Jadi kalau tadi di slide pertama juga disebutin bahwa pedagoginya kalau di Unpar itu kumulatif, jadi berjenjang. Jadi dari yang 1, 2, 3, 4 dasar, ini SP4 itu akhir dari basic, pengembangan itu dianggap yang udah bisa semua gitu. Mereka mengembangkan cuman problemnya lebih kompleks, jadi problem based kan, jadi problemnya lebih kompleks aja sih gitu, sampai ke SAA nanti gitu yang isunya makin banyak. Ada isu urban, city center, kemudian masuk ke suburban, kira-kira gitu sih. Jadi kalau dari Unpar, secara pedagoginya mah berulang. Bisa dibilang gitu ya, berulang. Jadi nggak ada yang benar-benar beda gitu. Bisa dibilang berulang. Lalu kemudian yang naik itu hanya kompleksitas dari problems-nya. Kira-kira gitu. Ya, makasih Sil. Randy, silakan Randy. Halo, Pak David. Suaranya kedengeran nggak, Pak? Kedengeran, silakan. Ah iya. Terima kasih Pak David. Malam Pak Jaya dan Bu Sisil. Terima kasih, saya Randy dari ITERA, Pak. Dosen ITERA. Tadi menarik ya, agak amazed saya sama presentasi Pak Jaya tadi dari UI, karena yang biasa kita atau saya khususnya lihat presentasi dari Bartlett JCL ya, atau Evolo atau Art gitu, tadi ada penjelasan bahasa Indonesianya gitu yang jarang sebenarnya saya lihat sejauh ini ya. Menurut saya tadi kan nggak hanya dia tuh si mahasiswa yang beberapa yang dipresentasikan itu kan nggak hanya berani mengungkapkan pendapat Pak, cuman saya lihat dari teknik presentasinya pun ya, dia gimana bawa suasana, pakai warna gitu, terus proporsinya di layouting dan apa tadi itu ya, gimana dia pakai background gitu, itu so far spesial gitu, sejauh yang saya lihat gitu ya. Tadi pertanyaan pertamanya terkait sama strategi sih, sebenarnya nyambung sama pertanyaan yang di chat box dan Pak David tadi. Cuman saya tuh pengen tahu ininya Pak, jadi pas dia presentasi akhir itu kan, jurinya itu kan nggak hanya 3 tutor tadi ya. Jadi anggaplah misalnya dengan si juri itu ada knowledge gap between si anak yang memang mengeksplor berdasarkan tema tadi dan culture yang biasanya kita-kita ini, apa ya, reviewer ini berbeda ya. Tadi juga sempat disebut sama Pak Jaya kan banyak surprise dan si tutor ini justru belajar dari mahasiswa gitu. Saya pengen tahu bentuk diskusinya atau feedback yang diberikan oleh tutor gitu, arahan-arahannya kan tidak juga kita hanya mendengarkan gitu Pak. Ya itu aja paling. Terima kasih Pak David. Langsung dijawab atau gimana? Silakan Pak Jaya langsung. Terima kasih Randy. Oke, Randy terima kasih banyak ya. Gini, jadi yang pada saat akhir review terakhir pada saat terakhir dari semester itu kami membuat internal review dulu. Jadi kami bertiga saya, Farid dan Vera. Bertiga melakukan review dulu sebelum mereka ketemu dengan para reviewer dari eksternal. Nah, jadi eksternal reviewer itu di luar dari UI. Jadi kami ya. Nah, David pernah jadi reviewer. Gitu. Ya. Sengaja memang ambilnya dari luar. Dan ambil dari luar pun mereka yang kami
pilihkan mereka juga yang berprofesi, kemudian mereka juga yang ini yang menyenangi paling selain akademisi, mungkin yang senang dengan ini deh. Model David kan senang yang gini-gini ya, yang apa bahas-bahas tentang ilmu arsitektur ya, gitu. Nah yang senang itu, sehingga kami mengharapkan mereka bisa memberikan feedback yang kaya gitu, yang dengan spektrum yang agak luas gitu, bukan cuma menekankan, karena ini bukan program profesi, jadi yang diharapkan bahwa gimana mereka mengeluarkan ide-ide mereka, kemudian juga memberikan argumennya, ya. Argumennya bukan cuma sekedar gambar bagus aja, tapi argumennya juga harus dikeluarkan di situ. Ya, beri contoh tadi yang masalah 98, yang tahun 98. Dia pendekatannya sebenarnya pendekatan psikologis yang dia pakai. Makanya dia pakai warnanya banyak gelap-gelap kan ya. Banyak gelap dipakai untuk itu. Dan banyak lagi yang pendekatannya memakai psikologis juga. Ya, yang singkong juga bukan psikologis kalau singkong, karena dia melakukan sendiri proses itu, proses si singkongnya dilakukan sendiri, kemudian apakah itu dilakukan dengan sengaja, saya juga akhirnya nggak tahu, tapi juga menjadi nggak penting buat saya, karena di sini ternyata terus saya seolah membuka mata saya bahwa ternyata singkong bisa menjadi arsitektur ya, memberikan inspirasi arsitektur. Inilah proses yang sebenarnya buat kami para tutor menjadi senang juga, menjadi yang seperti saya tanyakan ke David, kok ini para profesional mau datang ke ini gitu ya, ke kampus dengan mudah. Tapi kami dari sini banyak belajar dari mereka gitu. Banyak kegilaan-kegilaan mereka yang kami iya bisa kayak gini ya, bisa menghasilkan satu hal yang aneh-aneh gini, yang mungkin kalau kita sebagai seorang profesional, kita bisa belajar untuk gimana, kita bisa menggunakan metodenya mereka gitu, pendekatan mereka untuk belajar situ. Seperti itu, ya sebenarnya mereka kadang-kadang dari hal-hal yang sangat simpel, hal-hal sangat simpel mereka lihat sehari-hari, tapi sebenarnya banyak dari kita yang tidak sensitif terhadap hal-hal tadi, ya hal-hal tadi seperti tadi yang kasusnya di Majestic kan plastiknya, plastik tas kresek plastik gitu ya yang dilihat. Itu kan setiap hari kita pakai tas kresek plastik, kemudian ternyata bisa dilihat itu sebagai perusakan lingkungan, ya perusakan lingkungan yang menciptakan ketidaknyamanan juga semacam gitu, dan harus diproses gitu. Mungkin dengan gitu menyadarkan kita bahwa oh iya, kita tiap hari pakai kresek gitu, kresek itu kita buang sembarangan misalnya di tempat sampahnya. Nah hal-hal kayak gitu, tapi kemudian harus ada sebuah solusi arsitektural tentunya, bukan sekedar kesadaran bahwa oh iya ada masalah, ada isu dan lain-lain. Tapi harus diberikan solusi. Jadi, ya jangan kita nggak mau mereka jadi politikus gitu ya. Hanya ngomong-ngomong, solusinya orang lain yang nyelesain gitu ya. Padahal dia nggak tahu solusinya mungkin juga gitu. Nah, ini harus ada. Dia ngomong-ngomong, ngangkat sesuatu, ya. Tapi memberikan sebuah solusi, gitu, ya. Itu Randy, kira-kira jawab. Ya kan tadi kalau dilihat kan memang itu sudah dapat dipastikan ya, jauh dari diskusi konteks dosen dan yang dibimbing pada umumnya gitu ya Pak. Jadi kayaknya nggak ada diskusi soal denah, organisasi ruang, hierarki, fungsi gitu. Jadi ya lebih ingin tahu feedback dan bentuk diskusinya tuh seperti apa gitu, tiktaknya mahasiswa mendapat informasi dari tutor, tutor juga belajar dari mahasiswa gitu Pak. Ya menarik, Pak. Iya, ya, saya tambahkan ya. Jadi kalau kita, nah ini yang tadi di bagian slide pertama, saya gambarkan itu seperti sebuah pelepasan ya. Sebab ya, ya. Yang tadi
tadinya terkungkungnya terlepas gitu. Nah, justru di sini yang kami inginkan, kami ingin tahu mereka polanya di mana sih setelah belajar 3,5 tahun ya. Kami nggak lagi nanya denahnya itu seperti apa dan lain-lain, tapi mereka sudah otomatis mengatur segalanya gitu ya. Kami ingin lihat mereka gimana sih cara ngaturnya gitu. Jadi kebebasan itu ada di mereka lah gitu. Kami ingin lihat mereka konsisten nggak ya, punya ide kemudian mereka lakukan dalam bentuk sebuah desain itu, mereka bisa konsisten nggak dengan argumen dan berbagai macam ya. Kalau kita bicara dana, soalnya itu kan dana nggak ada yang fix ya, selalu ada muter maunya orang tiap ya, apalagi ya, ngomongin dana rumah ya, setiap pemilik rumah, setiap orang punya kepala, satu keluarga aja ininya idenya bisa bapak, ibu, anak tergantung anaknya berapa, nanti ada cucunya, ada segala macam, punya ide sendiri, bisa punya ide sendiri ya. Kita artinya nggak akan memperdebatkan hal itu. Tapi gimana ide itu bisa menjadi sebuah karya gitu ya. Nah, itu yang jadi dari banyak. Yang di skenario kan itu fulfilling the expectation ya Pak, udah sesuai ekspektasi ya. Maksudnya ya, jawab ya. Contoh. Ya, oke, Pak. Ada 1-2 memang yang ketinggalan dari temennya selalu ada ya yang gitu. Tapi ada yang sangat agresif ya. Iya Pak. Makasih banyak Pak. Maaf ya, sih, panjang. Oke. Kita ada 2 pertanyaan terakhir. 1 buat Pak Jaya, yang terakhir saya buat sebagai pertanyaan penutup saya akan arahkan ke 2 ya, ke Pak Jaya, ke Sisil. Kita mulai dari rekan ITERA juga nih, dari David Nangas. Ke Pak Jaya, saya bacain langsung aja ya. Pendekatan seperti apa? Sebenarnya masih berhubungan sebenarnya saya pertanyaan sebelumnya. Jadi mungkin lebih ke arah keseharian studio itu, dalam keseharian studio itu berlangsung kali ya. Jadi pendekatannya bagaimana sehingga mahasiswa bisa berpikiran terbuka gitu kan, kritis, out of the box gitu kan, sampai bisa ya keluar seperti itu gitu. Apa sih sebenarnya terjadi di studio itu gitu kan? Kayaknya kalau lihat dari arah pertanyaan dari Devri sampai yang barusan, studionya tadi itu misterius banget Pak. Tiba-tiba kok jadi begitu gitu. Kan apa yang terjadi di situ sebenarnya gitu kan? Misterius ya. Langsung iya. Dijawab. Boleh lah. Abis ini saya akan tanya terakhir. Silakan. Oke, sebenarnya itu nggak aneh-aneh ya. Misteriusnya nggak misteri juga, nggak misteri juga. Tadi kan saya bilang bahwa mereka diminta untuk riset, untuk baca buku yang non-arsitektur. Jadi selama ini 3,5 tahun dicokokin dengan buku arsitektur, itu aja. Sekarang suruh baca buku ekonomi, buku filsafat, buku lingkungan, dan lain-lainnya. Kadang-kadang yang itu tuh, yang apa, yang fiction. Ya? Yang fiction, mereka baca juga itu. Karena yang terakhir ini, kemarin ada yang membuat ini, mengusulkan untuk bikin pemukiman di Mars. Yang terakhir. Ya. Kemudian ada juga yang pernah membuat ini apa, kiamat. Yaitu yang sebenarnya kasus disaster ya. Disaster, kemudian dia mengusulkan, pada saat disaster, pada saat kiamat, semua habis. Tapi manusia harus meninggalkan apa ya, gen, apa ininya manusia, kemudian disimpan dalam roket gitu ya, sehingga pada saat bumi ini meledak, si roket itu melayang jauh, mungkin mental ke planet mana, si ininya tumbuh lagi manusianya, jadi menyelamatkan itu. Nah, ada yang sampai bermimpi semacam gitu, dan udah selesai sih, ya. Ada yang kayak gitu, jadi kuncinya cuma suruh baca aja bacaan yang enggak gitu ya. Tapi buktikan gitu. Tanggung jawab gitu, tanggung jawabnya ke arsitektur gitu. Bacaannya yang silakan apa aja gitu. Mau komik, mau fiksi. Kalau fiksi biasanya banyak yang terpengaruh oleh fiksi. Ya, yang game juga banyak terpengaruh oleh gitu. Jadi nah, metodenya cuma metode melenturkan ya. Yang tadi dilentur. Iya. Yang tadinya kaku,
seluruh ini bergerak kemana-mana gitu. Lenturkan aja baca yang lain lah gitu kan. Jangan stagnan lagi. Iya, pas saat dilenturkan nih baliknya gimana terus kan feedbacknya gitu ya. Balik arsitekturnya. Oke, pertanyaan terakhir. Ya, ini sebenarnya bisa buat dua-duanya dan menarik. Pertanyaannya lebih ke masa lompatan gitu ya. Ya, kan tadi mungkin Dian Paja ya juga Sisil sebenarnya menyinggung bahwa pedagogi yang diceritakan barusan pasti terkait dengan kurikulum ya, strategi pembelajaran yang lebih besar gitu kan. Ada jenjang gitu kan. Nah, pertanyaannya sebenarnya dari Doni Dwi Payana, pertanyaannya adalah apakah gitu ya dari studio sebelumnya mereka mengalami lompatan setelah masuk studio akhir. Jadi ini 1 2 3 nah studio waktu ke studio akhir ini ada lompatan enggak si anaknya ini gitu kan. Dari kan ada yang tadi Sisi bilang kumulatif. Kalau Pak Jaya dengan ya apa ini ya, apa bisa dibilang melenturkan itu gitu, memang diharapkan ada lompatan atau memang terjadi lompatan enggak gitu. Mungkin saya dari Sisil dulu, silakan. Sisil dulu ya jawab ya. Nah, ya napas dulu. Dari saya dulu ya. Oke, ya kalau misalnya lompatan kadang-kadang ada. Jadi tidak semua memang gitu ya. Karena memang sistem pedagoginya kan itu tadi ya kumulatif gitu ya. Tapi beberapa ada gitu, beberapa tuh ada. Nah, lompatannya ini juga ya itu tadi memang enggak semua mahasiswa sih yang cukup kritis ya untuk kemudian berpikir out of the box gitu ya. Tapi beberapa mahasiswa yang tertarik gitu ya, yang memang mau dan suka untuk berpikir kritis, mereka mendapatkannya mungkin bukan di studio sih gitu ya, hasil lompatannya itu. Jadi kayak mereka mengambil mata kuliah pilihan gitu yang memicu gitu kan, kayak di Unpar tuh ada kemarin-kemarin sempat ada yang eksperimental, tematik gitu ya, terus yang berkaitan dengan media ya, maksudnya isu-isu lain yang memang di luar arsitektur. Jadi ada, tapi memang jadinya nggak semua. Jadi hanya mahasiswa-mahasiswa yang memang tertarik aja gitu, karena memang pedagoginya ya begitu gitu kan, kumulatif berjenjang gitu ya. Mungkin kalau dari Pak Jaya gimana Pak Jaya? Oke. Kalau dibilang lompatan, ini maksudnya lompatan hasil mereka atau lompatan mungkin dari kesiapan yang nggak tahu ya. Doni ada nggak Doni? Doni, kalau Doni bisa langsung menjelaskan nggak Don? Halo Pak. Ya langsung aja Don, menjelaskan maksudnya Don. Ya hanya penasaran aja gitu, dari hasilnya ini kan yang dilihat. Saya nggak tahu apakah ini mahasiswa yang bagus-bagus aja atau mahasiswa yang jeleknya nggak ditunjukin, atau sebelumnya mahasiswa ini seperti apa gitu, ketika masuk tugas sebelum tugas ini dia itu seperti apa gitu. Sebenarnya kan yang menjadi yang buat saya penasaran sih itu sih Pak, apakah ketika dibebaskan mereka jadi seperti itu, atau misalnya seperti yang tadi ya, kalau dari Unpar kelihatan banget kalau itu sudah terstruktur dan mungkin malah itu juga jadi apa ya, jadi apakah itu jadi jebakan juga gitu yang membuat mereka itu jadi seperti itu aja. Nah ini tentunya kan akan seperti tadi kan ada di review ya, dilihat lagi kira-kira ini efeknya akan seperti apa, mungkin balik lagi seperti awal tadi. Tapi saya penasaran aja gitu Pak, kira-kira sebelumnya pernah dilihat nggak ini mahasiswa ini kenapa bisa jadi begini, atau sebelumnya memang begini begitu gitu. Itu sih Pak atau Bu. Terima kasih Don. Sekarang Sisil mau jawab atau saya yang jawab? Aja ya, silakan. Sekarang saya. Terima kasih Don. Ya, kalau ditanya sebelumnya seperti apa, gini, posisi saya dan kami bertiga itu sebenarnya pada saat mereka mendaftar untuk mengambil tugas akhir ini, kami
ada yang udah tahu memang mahasiswa ini ingin ke TA dan kita bisa lihat di track record-nya. Tapi sebagian besar sebenarnya kami nggak tahu gitu. Track record-nya seperti apa. Paling dengar-dengar aja ya, oh ya si ini bagus, ininya gini. Jadi karena kan saya tidak megang di studio-studio sebelumnya. Saya hanya di studio yang tugas akhir aja. Jadi paling untuk itu saya kalau pada misal hari pertama beberapa hari lah mereka ada kelihatannya agak kok nggak ini ya. Saya baru nanya-nanya ke ini ke teman-teman dosen yang lain yang pernah memegang ini mahasiswa gitu. Ini seperti apa sih kayak dulu kok ini kayaknya nggak bisa ngikutin gitu di sini. Paling seperti itu. Pada saat tapi kan mereka udah kejebak masuk di ini ya yang misterius ini sehingga ini terpaksa harus diberikan perhatian khusus yang ini ya, harus diberikan pancingan-pancingan khusus lah untuk itu. Jadi ada usaha ekstra untuk lebih memancing mereka, memboost mereka supaya mereka bisa paling tidak bisa bukan menyamai tapi mendekati yang lain-lainnya ke ininya hasilnya. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi kalau dibilang lompatan, saya juga nggak tahu lompatan seperti kalau kita bilang lompatannya dilihat dari nilai studio rasanya nggak terlalu objektif gitu ya. Nilai studio bisa macam-macam. Tapi yang penting kita lihat gimana pernyataan mereka aja. Jadi Pak, setiap yang mau masuk tugas akhir itu kan tentunya kami bilang Mbak, siap ya kerja keras, ya kerja keras, siap ya baca banyak, siap untuk menghasilkan sesuatu yang aneh. Kalau gilanya sering saya bilang itu di studio, siap ya untuk menjadi gila gitu, untuk masuk sini silakan gila dulu baru masuk sini supaya kalau orang gila, kalau orang mabok lah, nggak sampai gila ya. Mabok itu kan sebenarnya kita bisa keluar dari ini kita kan, kebiasaan kita sendiri ya. Kita bisa lihat kayak musisi-musisi yang bagus itu kan kalau sebelum main dia mabok dulu, dia banyak minum dulu, gitu. Sehingga untuk menekan ininya sebenarnya pressure mereka. Nah ini dia logika yang sama dengan dia bisa keluar dari ini, keluar dari ini kebiasaannya mereka bisa menghasilkan satu yang bukan gambar yang bagus ya, tapi sebab ada juga loh yang bikin itu nggak pakai digital bisa ya, ada yang gambar freehandnya bagus gitu. Jadi kami nggak mengharapkan digital gitu, digital sangat membantu ya, tapi kami tidak memaksakan mereka gitu. Gitu kira-kira Doni. Jadi maaf kalau saya nggak bisa menjawab apakah terjadi lompatan apa enggak. Saya cuma lihat di studio itu aja seperti apa. Nah setelah hasil studio mungkin saya baru bisa lihat track record ke belakangnya ya. Daripada nanti saya terbebani oleh masa lalu mereka gitu. Oh yang ini nggak bisa. Sebab orang bisa jadi melompat juga deh. Yang ini biasa-biasa di studio bawah, mendadak di sini dia jadi misterius dan aneh gitu ya. Ya, ya. Bisa terjadi kayak gitu. Ya, makasih Pak Jaya. Ya, mungkin saya sekalian menutup ya, komentar sedikit kali. Mungkin bukan menyimpulkan. Tapi kalau buat saya sebenarnya dari cerita barusan ya, paparan Pak Jaya, paparan Sisil, sebenarnya juga ada kemiripan. Walaupun tadi kesannya kontras ya, sebenarnya ada kemiripan. Dua-duanya sebenarnya berangkat dari kultur yang sudah dibangun dari awal. Misalnya, ini menurut saya ya, kalau dari paparan ini. Misalnya Pak Jaya tadi cerita, UI itu memang mungkin awalnya ya, sudah kan sangat tidak ada tes gambar Pak tadi ya. Tidak ada tes yang spesifik lah untuk keteksturan. Sehingga dari awal sudah lebih terbuka. Maksudnya terbuka dalam artian ya mereka dasarnya itu pengetahuan umum aja atau liberal arts gitu ya. Masuk ke UI, sehingga mereka sudah terbiasa dengan mungkin baca-bacaan apapun, atau membaca itu mungkin ada keseharian yang dibangun, kultur membaca itu dibangun dari mungkin malah tahun-tahun awal gitu kan. Yang kemudian ya
itu jadi satu instrumen yang dieksploitasi aja di studio Pak Jaya gitu kan, supaya mereka dilenturkan lebih jauh dengan mengubah topiknya gitu. Nah, dengan cara instrumen yang berbeda sebenarnya telah jadi di Unpar kan, kalau lihat cerita Pak Sisil gitu, bahwa ada sistem yang berulang dibangun dari awal gitu. Yang jelas ya akhirnya akan nyampe di ujung juga dengan cara itu, sistem yang dieksploitasi dengan sistem yang dibangun dari awal tadi. Dan ya saya pikir menarik gitu kalau lihat ini bahwa dua sistem ini dengan cara pedagogi yang berbeda ini ya bisa menghasilkan ya keluar yang berbeda, karakter yang berbeda, dan juga bentuk studio yang berbeda gitu ya. Saya pikir kan itu bisa menarik dan kita bisa saling belajar untuk melihat bahwa apa ya, kalau buat saya sendiri sih yang penting adalah apa efeknya ke mahasiswa kemudian. Gitu kan. Pertanyaan terbesar itu sebenarnya kan apa yang mereka bawa sih setelah itu keluar gitu. Ya itu mungkin yang kalau saya pikir yang ya saya ya mungkin perenungan setelah ini gitu ya. Oke, ini ada dua moda ini, yang satu segitu luasnya seakan-akan bahkan sampai pertanyaannya kan sampai kayak ini kok tiba-tiba bisa jadi begini nih, gimana nih gitu. Out of the box begini gitu kan. Ya mungkin kalau di Unpar sengaja di sebenarnya lebih baik menurut saya ketika di Unpar kalau lihat dari baik dalam arti begini, diatur sedemikian rupa sehingga mereka tinggal ikut gitu kan. Kalau di kayak tadi kan kalau di paparan Pak Jaya kan seakan-akan justru kebalik, aturannya dibongkar kan, bongkar deh terserah gitu kan, bahkan kalau perlu nggak usah ingat aturan sebelumnya gitu kan. Tapi ini iya kan, tapi sebenarnya dibilang liar juga enggak, karena saya pikir dua-duanya sebenarnya menggunakan term yang sama, dua-duanya sebenarnya problem based studio gitu kan. Sebenarnya dua-duanya punya logical exercise gitu, tinggal cara menerapkan dalam pembelajaran berbeda. Mungkin dalam di konteks studionya Pak Jaya, logical exercise terjadi dalam diskusi hari-hari menggunakan instrumennya tuh buku-buku yang memang di luar kebiasaan mereka, sehingga mereka ditarik dari zona nyaman, lalu kita berdiskusi gitu kan. Mungkin kalau misalnya di Unpar mungkin juga logical tinggi justru sangat tactical gitu kan, sangat sempit dengan isu-isu yang konkret, lalu bagaimana menyelesaikannya. Ya saya pikir sih itu dua cara yang pilihan yang bisa diambil, ya sah-sah aja dan hasilnya berbeda. Ya terima, saya pikir itu komentar ya pendapat dari saya, komentar saja gitu. Terima kasih buat Pak Jaya, Pak Bu Sisil atas waktunya sampai jam 10.16 menit ini sudah berbagi ke kita semua. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang masih bertahan sampai sekarang mendengarkan dan berpartisipasi. Ya saya cuma akan membacakan, kita akan ketemu lagi minggu depan. Nah kalau minggu ini yang presentasi minggu pertama kita ada dua peserta dari luar Jawa, sekarang di dalam dari Bandung dan dari Jakarta. Minggu depan kita akan di luar Jawa, dari luar Jawa lagi. Ada tanggal 15 Oktober kita yang akan presentasi adalah dari Warma Dewa dan USU. Ya. Jadi sampai ketemu minggu depan jam 8 malam seperti biasa. Terima kasih Pak Jaya, Bu Sisil. Terima kasih semua. Terima kasih.